Soleh solihah. Bagaimana itu? Yaitu orang-orang yang berbisnis selalu dalam jalur rambu-rambu yang Allah berikan. Misalkan timbangan tidak hanya itu yang jualan di pasar. Timbangan sekarang sudah banyak sekali. Yang dimanapun itu hampir menggunakan timbangan. Yang saudagar emas ditimbang juga. Yang mungkin bekerja di pengepakan, ada pelayanan dalam pengiriman-pengiriman barang, itu juga tentunya ditimbang. Nah, pesan dari Bu Umay dari surat Al-Mutaffifin ini, jangan sekali-sekali mengurangi timbangan. Timbangan. Iya, curang dalam timbangan. Artinya ketika nanti belum ada kesepakatan bersama, belum ada aturan, tahu-tahu ini hanya berapa timbangannya 7,5 dibulatkan 8 kilo, bayarnya 8 kilo. Tanpa ada kesepakatan, ada keikhlasan bersama antara konsumen dengan kita. Kalian belajar tentang jual beli. Bagaimana itu dalam Islam jual beli? Oh, kalian juga sudah mempelajarinya. Jadi, bismillah semuanya kita ikhtiar berusaha bahwa kalau memang itu ada kelebihan seberapapun itu atau ada kekurangan, silahkan itu dibicarakan atau memang terbuka dari sejak awal mula kita transaksi. Itu sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kenapa? Perhatikan saja kalau ada nanti orang-orang yang curang dalam timbangan, akan dicatat dalam kitab, itu namanya sijin. Itu ada ayat yang mengatakan sijin. Innal abrara lafi sijin. Itu perhatikan. Itu adalah kitab Allah yang terkait dengan amal-amal buruk. Suatu saat amalan tersebut akan dibuka dan akan ditimbang. Setelah dihisab, kemudian diperhitungkan mana amal baik dan buruknya yang lebih berat. Kalau masih ada sangkutan-sangkutan hak-hak Adam harus diselesaikan terlebih dahulu. Ada dosa-dosa harus diselesaikan dulu di neraka. Baru kemudian Allah memberikan rahmatnya masuk ke surga. Loh, kalau ada kitab sijin, berarti untuk amal-amalan buruk berarti ada amalan-amalan baik. Dicatat dalam innal abrara lafi na'im. Ada illiyin. Innal abrara lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitab illiyin. Itu adalah kitab-kitab yang Allah khususkan untuk amal-amal kebaikan kita. Iya, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk senantiasa beribadah dalam amal-amalan saleh. Allahumma amin. Di surat Al-Mutaffifin ada sudah lebih dari 2 menit, itu ada saktah, bacaan saktah. Itu artinya apa? Berhenti sejenak tanpa bagus. Berhenti sejenak tanpa nafas. Iya. Bu, enggak kuat nafas, Bu. Nanti ya mati. Enggak. Bentar saja. Itu Allah itu sudah mengukur kemampuan manusia. Berapa ketukan?
diperkirakan dua ketukan. Kalabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Itu sedikit ilmu tajwid pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf dari Bu Umay kalau ada salah kata. Semangat belajar. Siapkan mapel untuk jam pertama hari ini. Semangat. Bismillah. Dapatkan ilmu yang berkah. Allahumma. Amin. Bu Umay. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue busy dah gue. Tes, tes, tes. Ge. Apa? Apa? Suara gue kedengeran enggak? Enggak. Kedengeran. Oh alah. Ya wis lah, makasih. Oh, nggih. Piye? Lagi ngopo anu? Lagi ngetes. Siapa yang lagi ngetes? Ya kowe. Kowe mau lho do video. Udang. Video. Mana payment? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'mati tatim salihah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mesti ana sing kuwi ning kono. Sudah kuduga. Tidak ada suaranya, Bu. Bu. Sudah bisa dimulai belum? Sudah. Ini kondisinya studio ke lo. Paling dua gojekan. Biasanya Martin karo Azam. Menang. Wah, Bu. Hampir luang. Oh, nggak bisa. Tenang, silahkan keluar. Nggak usah ikut Zoom. Nggak usah ikut KBM, nggak apa-apa. Saya enggak rugi kok, kamu yang rugi malah. Saya masuknya udah sengaja tak dengerin dari situ tadi, coba tenang apa rayo. Ternyata masih ramai. Sudah lebih berapa ini baru masuk? Asik ngobrol. Pagi-pagi, baru mulai pembelajaran, sudah kayak gitu. Kira saya nggak bisa tegas. Jangan diulangi lagi. Pagi sudah berdoa, sudah tilawah. Nengok toh. Kudune nek tenanan, doamu sama ngajimu itu bisa melembutkan hatimu. Dengan catatan sungguh-sungguh. Tapi kalau sambil lalu hanya sekedar didengarkan, masuk telinga saja tidak. Mohon maaf. Ya seperti ini hasilnya.
Makanya hati itu jangan terlalu banyak dikasih hiburan-hiburannya. Pokoknya hiburan ya rapi, tapi juga butuh hiburan sebetulnya. Tapi porsinya jangan berlebihan. Kalau porsi hiburan dalam hati kita itu terlalu banyak, misalnya dalam satu hari saya nonton ki bongso nyanyi-nyanyian terus ngegem terus ya itu lama-lama tumpul, tumpul tau enggak? Tahu. Enggak tajam. Dikandani ngono ki ya. Apa sih? Buru amat nih. Silahkan. Wong dimasukkan itu karena Anda itu ada catatan. Itu tidak ada perubahan. Buang-buang waktu ya saya ngapain ya. Kalau sekiranya udah enggak betah silahkan keluar saja ya, mohon maaf. Ya. Karena ini pembelajaran terakhir sebelum PTS ya. Saya tinggal punya waktu ini. Padahal masih ada bab klasifikasi materi. Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Sudah. Belum. Belum. Jujur saja, sudah dibaca belum? Belum. Belum. Sudah. Sudah ada yang belum. Sudah. Ya sudah berarti mengindahkan dan membaca WA saya. Ya. Sukanya kalau baca WA nggak tuntas. Tugasnya apa, larinya kemana. Tugasnya apa, jawabannya apa. Kalau pengen berubah, dimulai dari diri kita sendiri. Menghargai dirimu sendiri. Silakan dibuka untuk bab 3 ya. Untuk tugas kemarin ada pertanyaan tidak? Tugas kemarin yang sudah saya sampaikan ke kalian ada pertanyaan apa tidak? Silakan dibuka untuk kalau LKS halaman berapa? 39. Jangan pancing saya. Saya baik-baik bisa. Sedang-sedang bisa. Keras juga bisa. Ya. Saya memberikan reaksi tergantung aksi kalian gitu ya. Kok dilonggari kalian malah enggak ngerti ya, Mbak Dodro, ya memang harus sesekali dikasih shock terapi, ya. Bukan karena enggak sayang, justru saking sayangnya saya sama kalian, kami Bapak Ibu guru sama kalian. Sayang banget. Nek enggak sayang, kalian ngapain yang menyimpang-menyimpang enggak akan kita ingatkan, terserah. Pagi-pagi sudah capek-capek, direwangi sampai sini. Sudah pamit dengan orang tua, niatnya belajar, ya kan? Sampai sini ya, bismillahirrahmanirrahim, diluruskan niatnya untuk belajar. Buku paketnya halaman 92. Klasifikasi materi dan perubahannya. Ini sebetulnya kalau untuk tahun lalu ini tidak masuk di bab yang akan diujikan saat PTS ya, PTS Gasal terutama. Kalau tahun lalu hanya dua bab. Halaman berapa, Bu? Halaman 90 yang buku paket. Halaman berapa, Bu? 92. 93. Halaman berapa, Bu?
Yang buku paket halaman 93, yang LKS halaman 39. Ya, yeah. Terima kasih sudah dibantu. Ya. Yeah. Klasifikasi materi dan perubahannya, apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Betul. Silakan dicatat. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Tulis. Mas, tolong Mas. Tulis Mas. Azam, minta tolong Azam. Kamu enggak mau? Ya wes, duduk aja. Duduk. Kalau enggak mau duduk. Klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu materi. Kemudian ada istilah di sini juga klasifikasi, berarti pengelompokan. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi ini bisa disamakan dengan zat. Di dunia ini kita mengenal ada 3 zat. Nah ya, silahkan dicatat 3 zat. Terima kasih ya Mas. Bu, tadi materi itu apa, Bu? Dilihat di bukumu. Itu yang di kota Apersep. LKS apa buku paket? LKS. Yang di kota Apersepsi. Oh iya, so. Ya. Apa yang dimaksud dengan materi tadi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya. Materi sama juga dengan zat. Dibagi menjadi 3. Ada padat? Padat, cair, gas. Cair, gas. Apa ciri-cirinya padat secara spesifiknya? Padat. Padat, cair, gas. Kalau cair menjadi padat, apa? Disebut apa? Perubahan. Cair menjadi padat disebut? Peku. Kalau cair menjadi padat. Beku. Air menjadi bongkahan es batu. Membeku. Membeku. Oke. Kalau padat menjadi cair? Mencair. Cair. Kalian perhatikan anak panahnya. Padat menjadi gas? Menguap. Kapur baras kalian diamkan. Lama-lama dia akan menguap. Kapur baras yang tadi sebesar kelereng, lama-lama cuili, jadi cilik-cilik-cilik habis. Ya, menyublim. Menyublim. Menyusut. Menyublim. Oh. Kalau gas menjadi padat, contohnya apa gas menjadi padat? Balon. Hah? Balon mengkristal. Kristal. Gas jadi padat apa contohnya? Kristal. Kristal. Iya, mengkristal. Menyublim. Menguap. Contohnya apa? Gas jadi padat. Balon
Garam. Balon. Garam. Balon. Salju. Garam. Kalau garam itu apa? Cair. Air menjadi? Menjadi padat. Air menjadi padat. Padat kan? Garam itu air menjadi padat. Ya. Yeah. Ya, dicari. Yang gas jadi padat namanya apa? Ini digambar sing apik ya. Kristal. Geser dikit ya. Kristal, kristal. Kristal. Padat. Ini cair. Ini gas. Jadi tulisannya biru. Cari. Gas, gas jadi cair. Silakan diisi. 5 menit. Yo. Oke, buka, buka. Lagi. Yang di studio juga. Ayo, agak cepat. Kalian mencari perubahan dari cair menjadi padat, padat menjadi cair, padat menjadi gas, gas menjadi padat, cair menjadi gas, gas menjadi cair. Ada yang sudah ketemu semua? Pun? Ada buku sekolah SD gunung mudeng. Bukunya. Mbak Azra sudah ketemu? Azra? Ya. Sudah ketemu. Bentar. Pembuatan gula pasir, Bu. Pembuatan gula pasir. Cair menjadi itu menguap. Cair menjadi padat namanya? Membeku. 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 Padat menjadi cair? Mencair. Mencair. Padat menjadi gas? Nuklim. Gas menjadi padat? Mengkristal. Mengkristal. Kristal. Gas menjadi cair? Ngembun. 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 Gas menjadi cair, mengembun. Cair menjadi gas? Menguap. 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 Seperti kita masak air itu ya. Cair menjadi gas. Menyublim atau disebut juga dengan menghablur. Menghablur. Kalau kalian enggak istilah yang kelihatan. Maaf Bu, nggak kelihatan, kurang ke kanan. Menyublim atau menghablur, tak tulis kena ya? Iya. Menyublim atau menghablur. Saya kalau nulis M tak T atas berarti meng. Yeah. Tapi M saja, M T atas. Menghablur. Ya? Itu jangan sampai kewalik-walik. Itu sering keluar juga. Ya? Ya. Terus, di sini, klasifikasi materi dan perubahannya dibagi menjadi tiga. Klasifikasi itu sendiri, pengelompokannya, kemudian sifat dan perubahannya. Nah, secara pengelompokan, materi itu dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Tadi kan mau Z. Z tunggal
Di sini campuran. Perhatikan. Kemudian secara sifat dibagi menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Pura pulsa minum. Nanti saya fotokan. Ini dibagi menjadi dua sifat. Kayak bensin kayak buat tutup. Fisika dan kimia. Terus perubahannya apa? Perubahan yang terjadi apa? Juga perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Ya. P fisika dan P kimia. Nah, zat tunggal ini nanti yang akan dibagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur senyawa. Senyawa. Kalau campuran dibagi menjadi apa? Homogen dan hetero. Gen. Homogen. Heterogen. Progen. Ya, silakan ditulis. Kelihatan enggak? Bentar, Bu. Bu, yang alatnya itu menyublim atau apa itu, Bu? Saya bikinkan kayak gini, ya. Biar kalian tuh belajarnya juga enak. Jadi dipanah-panah, panah-panah. Tulisannya sing luwih apik, ya. Karena saya menulisnya juga standar aja kayak gini. Enggak bagus-bagus amat. Bu, sebenarnya satu aja. Dalam, apa? Sebenarnya menyublim lho, Bu, atas. Perhatikan. Atas. Klasifikasi materi dan perubahannya dibagi menjadi klasifikasi. Kalau kurang jelas saya bacakan. Sifat, terus perubahan. Klasifikasinya dibagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua lagi, ada unsur dan senyawa. Sementara campuran dibagi menjadi homogen dan heterogen. Ini tugas ini memang aja saya keluarkan biar kalian baca. Terus sifatnya dibagi menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Ya. Perubahannya ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini ada satu lagi sebetulnya, perubahan biologi. Ya, sekarang kita bahas satu-satu. Dari zat tunggal, itu unsur dan senyawa. Kalian perhatikan LKS. Nanti saya fotokan itu. Oke. Okay. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur buka adalah LKS-nya. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia yang biasa. Zat tunggal, ini digaris bawahi, pakai stabilo. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Maksudnya bagaimana? Zat tunggal yang disebut dengan unsur, ya. Unsur itu kan ada unsur logam, itu yang A itu ya. Ada unsur non-logam. Ada unsur alami dan unsur buatan. Yang alami sekitar 92 jenis unsur. Ini kalau yang sudah membaca, saya menerangkan ini bisa langsung melacak di mana posisinya kalimat itu, ya, karena sudah membaca lebih dahulu. Sebelum materi ini saya sampaikan, kalian sudah saya himbau, bacalah. Orang membaca itu tidak ada ruginya. Bahkan kalau bisa kalian mulai tanamkan sejak sekarang, sebenarnya sejak SD, sejak dini, sejak kecil, suka membaca. Pengetahuan apapun, baca, dan baca. Dan membaca apa? Tidak semata-mata artikel yang ada di HP-mu saja. Kadang-kadang kalau di HP itu terputus, tidak lengkap. Saya sarankan kalau membaca utuh ya dari buku. Ya. Itu kronologis biasanya kalau buku mengajarkan itu.
meskipun banyak tulisannya burem. Apa Le? Tulisannya burem. Nek burem kan tadi sudah saya bacakan. Tadi kan sudah saya bacakan. Ya. Hai Zai, ini salah gue. Oke. Sik, coba tak cek ke kamera nih. Soalnya kemarin ada yang mensabotase ini. Saya sudah sampaikan ke anak-anak sini ya. Jangan sekali-kali pegang peralatan apapun yang di sini. Soalnya nek benaknya wis butuh waktu sendiri. Cost time, buang-buang waktu. Harusnya buat materi, buat dandani kayak gini ya. Tadi saya pagi-pagi sudah tak tanya itu satu-satu itu. Ini udah maksimal ya, nanti saya fotokan. Dah. Sudah. Ngobrol lagi, silakan. Jagongan di luar saja. Baik, di unsur ini yang ingin saya sampaikan ke kalian adalah unsur sing jenenge unsur ki berarti satu zat tok. Tidak ada campuran apapun. Tidak bisa diuraikan lagi. Contohnya apa yang sering kita tahu? Jadi kita belajar klasifikasi materi sedang belajar kimianya. Nah, kalau kemarin hitung-hitungan kita belajar fisika, fisikanya. Terus klasifikasi makhluk hidup kita belajar biologinya. Lah ini kita masuk ke kimianya karena IPA itu setidaknya terdiri dari tiga ini, tiga ilmu besar ini. Ada fisika, biologi, dan kimia. Kalian saya ajak di sini untuk menelusuri dasarnya baru awal. Iya, HP dikumpulkan dulu, lupa api itu. Nek lali senengane tidak mengingatkan. HP silakan dikumpulkan depan. Dari tadi asik menunduk semua. Nek ndak nunduk ngobrol jebule tangane karo HP-nan. Kalian di sini enggak usah buka Zoom lagi, ngapain? Tak aku suruh Doni kamu buka Zoom, jangan-jangan mau chatting yang lain. Oh no, wele ya. Udah, itu tok. Enggak ada yang lain. Kamu enggak bawa? Kabar, Bu. Kamu bohong berapa kali sepagi ini sama saya kamu tadi? Azam itu, Bu. Enggak balik, Bu. Bohong, Bu. Jangan mudah bohong ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya paling enggak suka dibohong. Azam sama Martin loh, Bu. Kayak bohong, Bu. Ini gampang banget ngapusi loh ya. Stikfer, Le. Sengakeh. Juga gampang ngapusi ya. Guyunan yuk, guyunan. Bukan saya guyunan dulu ini. Dah. Nah, selama ini kita sudah tahu yang dimaksud unsur itu apa, toh. Oh, kalian pernah tahu ini. Dari SD sudah tahu oksigen ya. Oksigen. Tulis gini. Oksigen. O2. Tulisannya ditulis apa? O2. O2. Nah, sebetulnya kalian secara tidak langsung itu sudah belajar kimia. Dasar. O2 ini terdiri dari satu unsur saja, itu O. Ya. Lah O2-nya ini adalah bilangan oksidasi. Itu nanti akan kalian bahas di SMA ya. Rasa digagal saya ini kok bisa dapat 2 dari mana, Bu? Itu namanya BILOX, bilangan oksidasi. Ini saya kenalkan saja. Yang kalian pikir adalah ini. O2. O saja, O itu oksigen ternyata, singkatan nih. Maka inilah yang disebut dengan unsur. Paham? Paham, Bang. Kalian pernah mendengar N? N itu apa? Nitrogen. Nah,
Tugas kalian nanti saya minta untuk mencari unsur dan nama unsurnya. Hah? Misalnya saya sebut fosfor atau fosfat, klorida. Di buku paketmu, buka. Gak harus dihafalkan, tapi harus tahu. Halaman berapa? Halaman 99. Dari 98 itu. Aluminium. Nama latinnya aluminium. Nama Indonesianya aluminium juga, lambangnya AL. AL. AL apa AE itu, Bu? AL, aluminium. Orang AL ya. AI. Terus... AL, AL, AL. Aurum. Aurum itu emas. Emas itu lah ya, emas, emas. Emas murni itu lah ya. Uang. Aurum. Lambangnya AU. Aurum. Terus perak, argentum. US. Ini sering keluar loh, Le. Nduk Cahayu, Cah Bagus, Soli, Solihah, sering keluar. Nanti pertanyaannya begini. Lambang unsur dari perak adalah... A, AL, B, AU, C, AG, D, CA. Ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau kalian harus mengetahui dan memahami. Nggak usah dihafalkan, tapi kalian pahami. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa lihat di halaman 99. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama adalah... Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Nah, kalian perhatikan. Kenapa perak nama Indonesianya, nama latinnya argentum? Halaman 98. Kabeh nyekel buku biru. Ayo. Menutupi. Sebentar, saya baru menerangkan. Ya, karena AG itu dari nama Latin perak yaitu argentum. Kalau di IPA ini memang cenderungnya bahasa itu bahasa Latin. Termasuk kita kemarin pemberian nama ilmiah itu juga bahasa Latin. Lah kimia juga mengacunya ke sana. Kenapa, Bu? Ya, mungkin karena banyak ilmuwan juga dari sana gitu ya. Itu sudah standar internasional. Paham? Paham. Jadi, lambang unsur dari perak adalah apa? Lambang unsur dari perak adalah apa? AG. 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 Kalau emas apa? AU. AU. Yang sering keluar ini, nenggon produk susu-susu biasanya ya mengandung CA. Apa CA? Kalsium. Kalsium. Kalau C saja itu apa? Karbon. Karbon. Pinter. Kalau N saja itu nitrogen, tapi kalau saya tambah dengan A di depannya, ini jadinya natrium. 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 Kalau C saja, ini adalah karbon. Tapi kalau saya tambahi A, menjadi kalsium. Kalsium. Paham? Nah, nggon kotak kuwi kudu mbok ngerteni. Ini ada unsur logam 1 sampai 9, ya non logam 1 sampai 7 itu. Ya. Cuprum. Macane tulisane cuprum. Nama Indonesianya tembaga. Tembaga. Lambangnya Cu. Dari cuprum. Cuprum ya. Zat besi nama latinnya ferum. Lambangnya Fe. Ini nanti anak-anak yang suka IPA akan sering menemui seperti ini. Jadi nek nulis zat besi enggak harus langsung zat besi ZA ZATBESI langsung FE gitu. Dia udah ngerti, oh zat besi FE. Ferum.
mau jadi dokter harus suka seperti seperti ini ya, menjadi perawat nakes ya. Masih corona bu, jadi takut, jadi jadi nakes. Ya jangan ya. Siapa tahu nanti di usia-usia dewasa kalian justru malah banyak perekrutan tenaga nakes. Karena di tahun-tahun ini banyak nakes yang tumbang. Banyak nakes yang wafat. Ya. Allah alam bisawab ya. Kita selalu berdoa semoga pandemi segera berlalu. Terus, ada plumbum. Plumbum itu timbal. Ya, timbal. Lambangnya PB. Kepala tegak. Tulang belakangnya tegak. Kalian kemarin termasuk vertebrate apa invertebrate? Vertebrate tegak lah. Tegak. Vertebrate. Tegak aja biar tegak. Tegak. Kalau memang vertebrate ya tunjukkan vertebrate-nya. Ya. Pagi-pagi sudah menelungkupkan tulang belakang. Ya. Terus ini, yang non-logam. Ini jam berapa ini? Saya belum bahas kisi-kisi. Non-logam. Saya sampaikan tadi yang non-logam ada oksigen. Ya. Hidrogen. Karbon. Ya. Sulfur. Fosfor, fosforus. Fosforus. Kamu bawa buku enggak, Leca? Bagus. Ditulis juga enggak apa-apa. Iodin atau iod. Ini yang sering ada di apa? Garam ya. Garam iodium. Yang kita konsumsi itu harus mengandung iod. Iodin. Ya. Yeah. Jadi tidak sembarang garam. Silahkan ditulis itu. Kalau enggak ya ditandai dulu. Oh ini penting yang harus saya perhatikan betul ya. Karena nanti akan keluar ini. Biasanya keluar. Yakinlah. Hakul yakin. Ya. Yeah. Kalau enggak percaya silahkan. Enggak usah dipelajari ya. Nanti kamu akan nyesel sendiri. Kalau saya gitu kok, kita dialog dengan hati saja ya. Nggak usah di oyak-oyak yang gimana-gimana sampai marah-marah. Ngapain wong yang butuh juga kamu. Ya. Kalau nggak bisa juga kamu sendiri yang rugi. Oh, is gede, ya, sudah bisa diajak dialog. Kita orang tua hanya sekedar menasihati, mendoakan, ngajak. Ya. Akhirnya semua kembali ke kalian. Saya mau pilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Ya. Dah ya, jadi bisa membedakan ya, kok ini logam, ini non-logam. Dah bisa bedain ya. Logam jelas, oh aluminium bisa tak pegang. Biasanya ini loh, mancine ngone orang tuaku, ngone mamahku, nek tak nggo masak, itu namanya aluminium rata-rata. Nah, itu kan logam. Ngerti? Kok ada unsur yang non-logam? Oh, oksigen. Oh, oksigen. Oksigen di sekitar saya hanya bisa merasakan, tapi nggak bisa saya pegang. Gak bisa dilihat. Yeah. Karena sifatnya gas ya, gas. Kalau aluminium kan padat ya. Karena tadi kita kembali ke ini, zat ada padat, ada gas, ada cair, ada liquid ya, cair. Hidrogen juga sama, ya. Yeah. Karbon. Karbon kan bukan logam ya. Ngerti? Bisa bedain ya. Jadi belajar IPA itu kalian harus mengkaitkan, tune-in-kan cara berpikirmu dengan kehidupan sehari-hari. Itu nanti akan sangat-sangat membantu dalam pemahaman. Jadi ilmu IPA itu ilmu aplikatif. Tidak hanya sekedar di awang-awang, diapalnya baru hilang. Aplikatif. Seperti kemarin, sudah pernah lihat daun jagung? Sudah, ternyata memang daunnya memanjang begini. Akarnya serabut, oh ini disebut dengan monokotil, nah seperti itu. Belajar aplikatif, langsung dilihat kondisinya, setidaknya pernah melihat, akhirnya ilmu itu bisa masuk lebih dalam. Ya.
Nah ini aturan dari Berzelius ya. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama lainnya. Terus yang kedua, huruf ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, rata-rata kan oksigen dilambangkan dengan O besar. Nitrogen, N-nya besar, tidak N kecil. Kalau dikasihkan huruf kecil, itu biasanya setelah huruf besar di depannya. Iya kan? Seperti NA, N-nya besar, A-nya kecil. Tidak N besar, A besar, tidak begitu. Ya. Untuk yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Misalnya kan hurufnya sama, nitrogen dan natrium, podo-podo N itu. Makanya tadi yang nitrogen tetap N besar, kemudian yang natrium menjadi N besar dan A kecil. Ini tiga aturan itu harus kalian pahami, selain kemarin aturan dalam penulisan nama ilmiah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Itu nutupi, Bu. Halo, Mas. Tak nulis itu, Bu. Yang klasifikasi dulu, Bu. Nutupi. Silakan menulis. Ya, Bu, nutupi. Nutupi, Bu. Bu, menutupi. Menutupi, Bu. Bu. Bu, nutupin, Bu. Nutupin, Bu. Apa? Nutupi. Cek. Nutupin, Bu. Krungu ora, cek. Krungu. Enggak kedengeran, enggak kedengeran. Krungu. Krungu tapi kok ora krungu ya, kono ya? Bu, nutupin, Bu. Bu, nutupin, Bu. Nanti saya foto. Oke. Yeah, Bu. Nah. Teman nutupi. Di foto ya. Yoi. Udah ya. Terus kemarin juga ada pertanyaan saya. Oh, yang disebut dengan campuran hidrogen dan homogen itu apa? Ini Mbak Dini baru belajar. Campuran homogen, campuran antara dua zat atau lebih. Itu tadi unsur, sekarang senyawa. Apa yang disebut dengan senyawa? Gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Iya. Nah, nek unsur kuwi siji tok, kalau senyawa itu gabungan dua unsur. Tadi saya punya, kalau unsur itu Na, iya kan? Natrium saja. Nah, kalau senyawa ini digabung Na ditambah Cl, NaCl. NaCl itu adalah nama kimia dari garam dapur. Natrium klorida. Ini saya perkenalkan ke kalian. Ya. Yeah. Jadi kalau senyawa itu gabungan dua ya, enggak cuma satu. Misalnya ini air. Air itu kan rumus kimianya apa? Kalian pernah dengar? H2O.
H2 plus. H2 plus. O. H2O. Nah, itu kan ada H dan O, toh. Betul? Iya, betul. Dan iya, berarti itu gabungan dua unsur, maka menjadi senyawa. Kalau unsur saja kan H saja atau O saja. H itu hidrogen, O itu oksigen. Tetapi di sini bisa menjadi satu nama, tapi terdiri dari dua unsur, disebut senyawa. Yaitu H2O. Ada H dan O, berarti disebut senyawa. Paham? Insya Allah. Duanya itu huruf besar apa kecil? Duanya itu di bawah. Di bawah kecil. Yang ini untuk H2O. Oh iya. Jadi ini kan Bunda, terdiri dari H plus O, ya kan? Plus ada lagi tadi NaCl. Ini terdiri dari Na plus Cl. Ini disebut air. Ini garam dapur. Garam. Karena ilmu ini terlalu dalam, nanti yo pembahasannya masih nanti. Kalau SMP ya kulit-kulit yang ini sih. Sebenarnya kalian bisa membedakan antara unsur dan senyawa. Yuu. Terus sekarang campuran. Ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, campuran homogen apa? Antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi. Iya, betul. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa, Mas? Mas Sinten niki wau yang jawab. Diakan Ibrahim, Jua. Suaranya aku nggak dengar jelas loh. Sing buen. A16. Kalau untuk kebaikan enggak usah malu ya. Lawang nek gojek kowe buantar ora luweh ora isin kok. Kalau ini kan jawab itu kan hal yang baik. Suaranya yang lantang. Hah? 7A16. Kenapa? 7A16 Bu kata. 7A16 loh malah suarane Ryan sing metu. Contohnya apa, Mas? Campuran homogen. Campuran air dengan gula. Iya, betul. Kalian melarutkan air dengan gula. Ini kan juga kehidupan sehari-hari, toh? Iya. Doa. Apa yang terjadi dengan gula? Melarut. Melarut. Masih ada enggak jejaknya si gula di situ? Enggak. Udah masih ada sedikit-sedikit. Satu. Jadi kalian udah enggak bisa bedakan mana ini tadi airnya sama gulanya. Karena melarut jadi satu, udah nyampur. Maka itu yang disebut dengan homogen. Homogen itu sama. Menjadi sebuah larutan yang kita sudah tidak bisa membedakan mana tadi gula, mana tadi air. Ini loh jenengnya homogen. Sama juga dengan air dengan garam. Kamu larutkan, diaduk-aduk sampai larut. Garamnya udah nggak kelihatan ya. Itu udah nggak bisa dibedain lagi, nyampur udah. Itu dengan homogen. Iya. Paham? Paham. Sekarang yang heterogen. Nah, heterogen ini dibagi menjadi dua. Ada koloid, ada suspensi. Halaman berapa itu, LKS? 43. Contohnya koloid apa, Mas? Oke, sing randane ya dia akan tertinggal. Kabut, akar-akar. Iya, koloid contohnya susu. Susu pernah minum susu? Pernah. Jarang. Asap, kabut, agar-agar. Terus, suspensi. Contohnya apa suspensi? Minyak dengan air. Air kapur. Itu di garis bawahi. Bagus. Cahayu, garis bawahi. Ini bisa membedakan contoh koloid, contoh suspensi. Ya. Minyak dengan air, air keruh, air kapur itu termasuk suspensi. Nah ini sekarang ke sifat-sifatnya ya. Ada sifat fisika, ada sifat kimia.
Kalian bisa baca sendiri ya. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika Yogi mau mencair, menyublim, itu fisika termasuknya. Kalau kimia misalnya besi berkarat, itu termasuk perubahan sifat kimia. Itu yang membedakan sifat fisika dan sifat kimia itu ada di halaman 44 dan 45. Enggak. Ya, sekarang saya nampakkan dulu untuk kalian baca dulu. Baca 44 dan 45. Sambil saya mengucapkan kisi-kisi sebentar ya. Baik. Waktunya tinggal mepet sekali. Mepet. LKS. Ya LKS toh. Bu mau tanya. Iya. Bu mau tanya. Bu mau tanya. Tak suruh baca, baca dulu deh. Aku baru konsen buka ini dulu bentar. Oh, enggak bisa nanti tak share di ini kan. Mau tanya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, alhamdulillah. Kelihatan enggak? Belum kelihatan. Belum ada. Belum. Oh iya, ding, belum tak share. Begitulah. Sebaiknya lupa. Entah tuh, Bu. Enggak lupa diri ya. Ada tuh, Bu. Belum. Nah. Oh, ini, Bu. Sudah. Ketok apa ora? Ketok. Nah. Tapi tulisannya kecil. Tulisannya kecil ya? Kecil. Aku nambahin piye iki? Kan ya. Nah, wis. Tambah lagi, tambah. Lagi pon. Dah. Ya, kalian perhatikan ini, Nak. Nanti saya share ya. Iki. Nek pilihan ganda, kan jelas nanti ada jawabannya di situ, kalian tinggal milih saja, ya kan? Dan milih aja ngitung benik, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kabeh diniati, berdoa, belajar. Nah, ini saya sampaikan yang uraian dulu. Uraian ini nanti poinnya 5 sama 3. Jadi nanti ada 25 soal, perhatikan. 25 soal pilihan ganda, 10 jawaban singkat, dan 5 uraian atau esai. Jawaban singkatnya masih Bu. Paham sampai sini? Paham. Jadi nanti ada, sebentar, mohon saya tidak ditanya dulu. Saya ini dulu ya, nanyain nanti saja sebentar ya. 25 pilihan ganda, 10 jawaban singkat, dan 5 uraian. Kalian perhatikan di sini. Untuk pilihan ganda ini, menjelaskan pengertian IPA itu di nomor 1 nanti. Ya, ini hanya kisi-kisi, namanya kisi-kisi ya rambu-rambu aja. Kalian jangan terlalu percaya. Ya, percayanya 50-50 saja lah, enggak usah 100% gitu ya. Yang penting ini rambu-rambu kalian belajar. Terus uraian ini nanti yang ingin saya bahas ya. Sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang peneliti. Nah, kemarin kan juga pertanyaan saya itu toh. Ya, ini masuk ke uraian. Sikap ilmiah kemarin apa? Ya jujur, bersifat terbuka, rasa ingin tahu, ya kan? Teliti, itu sifat ilmiah. Sikap-sikap ilmiah. Ya. Terus uraian lagi, ini ada di, nah ini, mengkonversi satuan dalam SI, satuan internasional nanti dikonversi. Misalnya dari milimeter menjadi sentimeter, nah seperti itu. Terus, pilihan ganda nanti kalian kan tadi sudah saya sampaikan, sudah ada jawabannya, insya Allah tinggal memilih saja. Ini yang saya sampaikan yang uraian sama isian. Yang isian, peserta didik dapat menyebutkan alat ukur waktu. Apa alat ukur waktu? Apa? Jam. Jam. Arloji. Arloji. Stopwatch. Jam. Matahari. Jam pasir, ya jam tangan, jam pasir, jam dinding, jam dinding. Sebut no kafe, enggak tak betul kei. Ya itu termasuk isian. Stop ini poinnya nanti, poinnya 5. Kalau disuruh menyebutkan minimal 3, ya jangan dikosongi. Ingat, uraian dan isian singkat jangan sekali-kali dikosongi. Apalagi pilihan ganda. Sudah ada jawabannya di situ, A apa, B apa, C apa, D apa. Kalian bingung, orang mbok silang. Rugi besar.
Pokoknya besok jangan sekali-kali dikosongi satu pun dari soal berapa itu? 25 tambah 10 tambah 5 itu. Paham? Paham. Terus sekarang, menjelaskan pengertian besaran pokok. Nah, apa besaran pokok kemarin? Besaran pokok apa? Dibuka lagi ya. Yang sudah ditentukan yang satuannya telah besaran yang satuannya telah didefinisikan. Ya, satuannya sudah ditentukan besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Terus ini nanti ada isian. Kalian disuruh untuk mengukur, mencari hasil pengukuran mikrometer skrup. Diulangi lagi kemarin cara menghitungnya. Ketelitiannya berapa untuk hasil? Skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa? Yang tidak paham nanti bisa japri saya. Yang masih lupa kemarin. Terus ini ada uraian lagi di sini. Ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin ada 8 ya setidaknya ya. Bernafas atau respirasi, memerlukan makan. Iritabilitas, bergerak, irreversible, adaptasi. Sekresi atau mengeluarkan zat sisa ya. Itu. Kurang apa lagi ya, sudah tak sampaikan. Kudune bijine ya apik ya. Terus menjelaskan pengelompokan makhluk hidup. Ada kelompok biotik, ada pengelompokan abiotik. Terus ini sebut apa ini? Menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, ada kan? Kemarin sudah saya share juga itu kalian baca. Perbedaannya dari akarnya bagaimana, dari bijinya bagaimana, daunnya bagaimana. Terus batang kambium, kambium di dalamnya tersebar apa, tertata rapi, terus bunganya bagaimana. Nggih? Kalau akar di dikotil itu akar apa kemarin namanya? Tunggang. 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 Kalau monokotil namanya apa? Serabut. Pinter. Terus ciri-ciri hewan mamalia. Kalian ciri-ciri hewan mamalia, Mas, bukan menyebutkan hewannya. Ya. Bernafas dengan paru-paru, ciri-ciri hewan mamalia itu ya. Terus apa lagi? Mempunyai kelenjar susu. Mempunyai kelenjar susu atau kelenjar mamai. Itu kenapa disebut dengan mamalia? Karena memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai. Mamalia itu dari kata mamai itu tadi ya, kelenjar mamai. Mama. Terus, ini yang terkait dengan materi kita barusan ya, menjelaskan tentang unsur. Nah, ada lagi kan, unsur itu apa? Terus, atom, pengertian atom, sudah saya sampaikan kemarin tahu untuk tugas. Terus, materi, itu juga apa? Menyebutkan kelompok unsur non-logam. Terus, menjelaskan tentang senyawa. Sudah ada semua itu, ya. Terus tentang campuran tadi yang barusan kita bahas juga, campuran homogen dan campuran heterogen. Yang homogen tadi misalnya kalian bayangkan, oh gawe teh, ya. Larutan garam dan garam dan air, garam dan gula itu termasuk homogen. Disebut homogen karena sudah menyatu, sama. Homo itu kan sama artinya. Ya. Jangan kaget dengar kata homo langsung berpandangan mata twing twing ya. Memang sekarang sudah ada perluasan makna ya, tapi sebetulnya saya kan mau menyampaikan ke kalian makna perkatanya ben gampang go sinau, namanya homo itu kan sama artinya. Masyarakat yang homogen, kita ini termasuk homogen. Karena di Islam homogen, anak-anaknya Islam semua, namanya homogen, gitu loh. Tapi kalau kamu ke negeri, ada Islam, ada Kristen, macam-macam, itu namanya heterogen. Beda-beda. Paham maksudnya ya? Hetero itu beda, kalau homo itu sama. Ojo kaget dengar kata homo. Ya. Dengar kata homo langsung traveling. Mikirnya apa? Jeruk makan jeruk gitu. Jauh banget, Bu. Ya. Terus, dikit lagi, mohon maaf Miss Tina, sebentar. Terus ini, contoh penerapan sehari-hari campuran. Nah tadi, sehari-hari campuran kan, kita bikin teh. Bikin teh, kita gulanya bikin susu. Terlarut. Susu tadi termasuk contoh yang campuran apa? Heterogen. Yang apa? Koloid. Heterogen ada koloid dan ada suspensi. Si. Yeah. Terus, tinggal dua lagi.
Nah ini, perhatikan. Menjelaskan rumus kimia pada unsur. Ini yang tadi di buku paketmu. Yang di kotak-kotak tadi, halaman 98-99. Mau nggak mau harus kalian pahami. Oh, rumus kimia fosfor itu P. Oh, rumus kimia nitrogen itu N. Rumus kimia oksigen itu O. Rumus kimia kalsium itu C. C. Kalsium apa? Ca. Ca. Kalau karbon C saja. Terakhir, menjelaskan perbedaan senyawa dan campuran. Ini kemarin sudah saya bahas. Ya, menjelaskan perbedaan senyawa dan campuran. Kemarin sudah ada kotak yang saya share toh, perbedaan senyawa dan campuran. Insya Allah semua sudah saya bahas, itu sudah saya sampaikan kisi-kisinya. Satu menit lagi, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ada tugas enggak? Tidak ada. Enggak ada. Alhamdulillah, rabbil alamin, cukup ya. Untuk hari ini, terima kasih, selamat belajar. Nanti kalau ada materi yang tidak paham, silahkan ditanyakan lewat Japri. Ya, misalnya ada materi-materi kemarin-kemarin yang sudah lupa, bisa di-recall kembali, bisa dibahas kembali. Apa, Bu? Terima kasih untuk perhatiannya. Habis ini bahasa Inggris. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas kak? Ada. Wih. Mudah-mudahan aja enggak ada. Iya. Tugas numpuk nih. Wih, gak ngajak games deh. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. I'm fine. And you? I am very well too. Okay, are you ready to study English now? Yes, I'm ready. Okay, alhamdulillah. Good job. Yeah. Thank you. Okay, baik. Sebentar lagi minggu depan ya. Kita malah sudah PTS. Tapi Miss Tina ini hari ini atau mungkin besok ya belum bisa membahas kisi-kisinya atau latihan soalnya karena ini materinya kurang satu hari ini ya. Baik. Ya, nanti saya berikan ke kalian pronoun. Ya, Bu. Kata ganti orang gitu ya. Untuk latihan soalnya mungkin besok Kamis ya atau langsung saya share aja. Saya share langsung di grup paralel soal PTS Bahasa Inggris yang tahun kemarin. Nggih. Ya, tapi sebelum kita mulai, ya mestinya ada info sedikit ya. Untuk besok pagi jam 8 gitu ya. Kelas 7 kita akan mengadakan simulasi PTS. Gitu ya. Jadi Miss Tina minta semua siswa kelas 7 besok masuk ke Zoom on time. Atau paling enggak 5 menit sebelum jam 8. Gitu ya. Karena nanti jam 8 itu simulasi PTS. Gitu ya. Nanti siang saya juga akan share infonya di grup paralel. Simulasinya lewat Zoom. Jadi kalian harus masuk Zoom 5 menit minimal, 5 menit sebelum Zoom. Tapi lebih baik lagi 10 menit atau 15 menit sebelumnya, gitu ya. Nanti di situ dijelaskan teknis dan sistemnya besok Senin ketika PTS gitu ya. Jadi
diminta siswa kelas 7 besok mengikuti simulasi PTS lewat Zoom, semua wajib ikut. Gitu ya, biar tahu sistem dan teknisnya seperti apa besok Senin itu. Untuk mengurangi ketidaklancaran ya. Kalau kita tidak pakai simulasi, kalian kan baru pertama kali nih. Kalau tidak ada simulasi nanti besok Senin tidak lancar atau kalian mungkin bingung. Kalau sudah ada simulasi gitu ya dari pihak sekolah berharapnya untuk meminimalisir ketidaklancaran itu gitu ya. Ya. Paham ya? Jadi besok ada kegiatan simulasi PTS lewat Zoom. Jadi maksudnya Zoom sebelum jam 8. Terus kalian kan PTS dari hari Senin tanggal 6 sampai Selasa minggu depan gitu ya. Nah, nanti hari Rabunya itu semua jawaban kamu PTS dikumpulkan ke sekolah. Gitu ya. Jadi ini Miss mau tanya. Ya. Apa namanya PTS itu dikerjain di apa namanya Miss lembar tugas itu Miss? Iya, sebentar ini baru saya sampaikan. Jadi agenda kegiatan kelas terdekat besok Kamis. Satu, besok Kamis itu kegiatan simulasi. Yang kedua, hari Sabtu itu pengumpulan tugas sama pembagian lembar jawab PTS. Jadi yang mungkin dosenkan atau digrabkan, nah, besok diminta dikumpulkan sendiri gitu ya. Yang dikumpulkan sendiri. Yang mengumpulkan orang tua, bukan siswa. Gitu ya. Seperti biasa, bentuk satu itu yang mengumpulkan di sekolah tugas kamu orang tua. Nanti dari sekolah bagi lembar jawab PTS. Bahasa Arab. Diperhatikan. Karena untuk bahasa Arab tulisannya abjadnya A B C D-nya bentuknya beda. Gitu ya. Jadi nanti ketika mau ngerjain dilihat dulu ki lembar jawab opo gitu. Jangan langsung main ambil aja terus langsung disilang. Sudah dapat separuh nomor baru nyadar. Ini ternyata lembar jawab untuk bahasa Arab. Padahal bahasa Arab tidak ada serapnya. Untuk lembar jawab bahasa Arab itu hanya diberi satu dari sekolah. Tapi kalau yang untuk mapel lainnya itu diberi satu. Maksudnya jumlah mapelnya 16, kamu diberi apa ya, jagan satu. Gitu. Tapi kalau bahasa Arab hanya satu lembar saja. Itu ya, paham ya? Ya, itu agenda yang terdekat. Yang ketiga, hari Seninnya kamu PTS. Ya. Diminta tertib dan disiplin ketika PTS besok tidak ada Zoom. Makanya besok simulasi harus ikut biar tahu. Gitu ya. Paham ya? Paham. Iya. Kalau yang di rumah daring ya tetap daring. Yang masuk ya biasa. Gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin yang di rumah terkait agenda kelas itu? Miss, apa PTS-nya itu dikerjain di selembar tugas yang kayak biasanya itu ya, Miss ya? Kan Miss atau dia sudah sampaikan ya, besok waiting. Sabtu kalian menerima lembar jawab PTS dari sekolah. Jadi mengerjakannya PTS, jawabannya PTS itu di lembar khusus. Diberi, dibagikan besok hari ini, paham? Oh, iya, baik. Ada pertanyaan lagi, Nak? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, itu cukup ya info dari Miss Tina. Oke, saya mau langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu pronoun, kata ganti. Oke, wait in minute. I will share the material. Sebentar, saya akan... Saya cuma gambar uang. Sebentar. Silahkan disiapkan buku catatan.
Sudah, baik. Oke, saya share dulu ya. Ini karena di kisi-kisinya keluar ya, materi pronoun, kata ganti gitu ya. Pronoun itu bahasa Indonesianya kata ganti. Oke, next. Nah, pronoun itu ada 6 gitu ya. Ada personal pronoun, ada subjective pronoun, ada objective pronoun, ada possessive adjective, ada possessive. Kemana, Bu? Ada reflexive pronoun. Nah, yang akan kita pelajari nanti personal pronoun, subjective pronoun, dan objective pronoun dulu. Gitu ya. Nah, apa itu personal, subjective, objective pronoun? Nah, kita lihat dulu. Oke. Di next slide. Nah, ini pengertiannya dari pronoun. Dicatat nggak, Miss? Iya, ditulis. Pronoun itu kata ganti, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, noun dalam bahasa Inggris, dan pronoun itu terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Jadi, kalau bahasa Indonesia itu ada kata gantinya hanya dia gitu ya, dia, terus nya, ya kan? Tapi kalau bahasa Inggris, itu kata gantinya ada bermacam-macam. Kalau itu milik dia laki-laki, miliknya, nyanya tapi dia laki-laki, itu tidak hanya nya saja. Miliknya dia perempuan, kalau bahasa Indonesia kan juga tetapnya. Tapi kalau bahasa Inggris, beda. Gitu ya. Dengan dia. Saya pergi ke sekolah dengan dia. Kalau dianya laki-laki, itu enggak nya saja. Kalau laki-laki nanti ada him. I go to school with him. Kalau perempuan, I go to school with her. Gitu ya. Saya pergi ke sekolah dengannya. Nyanya laki-laki atau perempuan itu beda tulisan dan pengucapannya. Kalau himnya itu di objektif ya, Bu. Apa? Iya, itu yang objek. Nah, nanti kalau personal pronoun yang sebagai subjek itu letaknya di awal kalimat. Tapi kalau yang personal pronounnya sebagai objek itu letaknya di akhir kalimat. Contohnya, I will go to school with him. Saya akan pergi ke sekolah dengannya. Yang sebagai subjek pronoun yang mana? I. Yang termasuk objek pronounnya yang mana? Him. Gitu ya. Nanti akan saya beri contohnya. Ini silahkan ditulis dulu. Sudah selesai? Ya, yang di rumah sudah selesai? Sudah. Oh, belum, ya. belum. Sudah. Belum, saya lanjutkan sambil nunggu temannya. Sudah. Tanya ini. Katanya kalau itu membuat grup WA semua selain yang ada bapak ibu gurunya. Is it true or false? Benar atau salah itu? Iya, membuat grup lagi, semua anak kelas 7 masuk di situ. Iya, Bu. Tidak ada gurunya. Nah, Miss Tina mau tanya itu grupnya buat apa itu? Yang membuat siapa yang membuat? Saya enggak masuk, Miss. Oh, enggak masuk. Saya enggak masuk itu, Miss. Saya enggak masuk, Miss. Kok malah saya enggak tahu. Enggak masuk, tapi saya enggak masuk, Miss. Siapa yang saya? Saya enggak masuk, Miss. Benar, Miss Tina tak tanya dulu. Iya. Misina tak tanya dulu ya, keep silent please, oke. Baik. Yang tidak, yang ikut, Misina mau tanya ini, yang ikut grup tersebut yang tidak ada gurunya, adminnya siapa yang pertama kali membuat? Siapa? Kalau usah takut. Kelas 7 apa ya? Yang di rumah? Finish, Miss. Hah? Finish. Miss Tina sejak awal sudah memperingatkan ya, tidak boleh membuat grup WA selain yang dibuat dari sekolah. Ya, kayak Bu.
Siapa? Bu. Ryan, Bu. Ryan. Aku. Yang membuat aku. Ryan. Aku enggak buat, Bu. Ryan. Aku enggak buat loh, Bu. Ryan. Aku enggak tahu apa-apa kok. Ryan, dengar Miss Sina enggak, Ryan? Dengar, Miss. Ryan. Yang denger, membuat Miss. Ryan. Bukan, tapi Ryan masuk enggak? Oh, tapi Ryan masuk di grup. Enggak, masuk. Maksudnya aku... Ryan masuk ke grupnya enggak gitu. Kalau enggak ada berarti bukan Ryan. Enggak, Miss, aku enggak tahu apa-apa, gitu, Miss. Baik. Terus Miss Tina ada lagi laporan bahwa grup tersebut itu dibuat untuk chattingan ketika Zoom berlangsung seperti ini. Jadi orang gagas guru nih. Diulang apa? Gurunya sedang mengajar apa? Itu anak-anak chattingan di grup itu. Benar atau enggak itu? Berarti benar ya, ada grup baru selain yang dibuat dari sekolah. Itu Miss Tina minta hari ini bubar semua anggotanya keluar dari grup. Sebelum nanti dicari dari sekolah. Gitu ya. Nah, Miss Tina minta hari ini grup tersebut bubar. Hanya ada satu grup paralel saja yang semua siswa masuk di situ. Sekali lagi Miss Tina memperingatkan tidak boleh membuat grup sendiri atau membuat grup WA lagi selain grup yang dari sekolah. Gitu ya. Ya, Miss Tina nanti mau cek hari ini grupnya sudah keluar atau belum itu. Yang semua anak masuk, yang tidak ada gurunya. Gitu ya. Nah, baik. Itu hanya sekilas info. Oke, baik. Finish, Miss. Iya? Finish. Finish. Finish, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi pronoun itu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan. Ryan on mood, Ryan on mood. Ryan on mood. Nah. Di sini ada fungsi pronoun ya. Fungsinya atau manfaatnya. Kegunaannya. Satu. Dicatat juga, Miss. Iya, ditulis. Untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Namanya subjek pronoun. Nah, ini letaknya di awal kalimat. Yang kedua, untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Disebut objek pronoun. Ini letaknya di akhir kalimat. Yang ketiga, untuk menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda disebut possessive adjective. Kepemilikan ya. Oke, next. Fungsi yang keempat sebagai kata ganti kepemilikan atau disebut possessive pronoun. Kalau yang nomor tiga ini possessive adjective, ini diikuti dengan bendanya. Kalau yang nomor empat, pemilikan possessive pronoun, tidak diikuti bendanya. Fungsi yang terakhir, untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri, atau disebut reflexive pronoun. Sudah ditulis? Belum, Bu. Iya, sesuai kegunaannya atau fungsinya, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang akan kita bahas nanti hanya nomor 1 dan 2 dulu. Yang sebagai subjek pronoun dan objek pronoun. Gitu ya. Kalau subjek dan objek pronounnya kamu sudah paham, Miss Tina lanjut ke possessive adjective-nya, yang kepemilikan. Silahkan ditulis dulu ya. I will give you. Ayo, Sasia, silahkan ditulis. Bentar ya, Bu. Iya, oke. Jangan kendor 3M-nya ya.
Tetap memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Tangan terus. So, ini PPKM-nya ada level 3. Terus kamu jadi kendor. Enggak pernah, apa, maskernya jarang dipakai, jangan. Enggak jaga jarak, jangan. Rajin cuci tangan, iya harus. Sisi penuh. Oh ya, mungkin saya juga nunggu laporan atau informasi ya. Yang tahu, teman kalau ikut grup WA yang tanpa ada gurunya, silahkan namanya dijabrikan ke Mistina. Lebih-lebih adminnya, adminnya siapa saja yang tahu di grup yang selain ada gurunya. Oke, grup itu silahkan bisa di screenshot adminnya siapa. Gitu ya, yang buatkan pertama pasti adminnya. Udah tak kirim Mistina, Mis. Udah, baik. Terima kasih ya. Ya, ya. Terima kasih Azra. Nanti saya cek. Bukan saya, bukan saya. Oh, bukan kamu. Siapa ya yang ngirim ya? Ya, terima kasih yang sudah Japri mengirim saya, tapi saya belum bisa atau sempat buka HP ya, karena baru kita baru belajar, baru mengajar kalian. Selesai. Bentar. Ya, terlebih nanti yang dari kelas 7D atau dari kelas yang lain juga nggak apa-apa, silakan dijabrikan ke saya, nanti saya biar yang menghubungi ke wali kelasnya, biar ada tindak lanjutnya. Gitu ya, dan Mistina memperingatkan sekali lagi, tidak perlu atau tidak usah membuat WA baru lagi selain yang dibuat dari sekolah, gitu ya. Ya, nanti pasti itu disalahgunakan karena tidak ada guru yang masuk di situ. Ya, Miss, jadi yang kan nggak tahu. Nggak boleh ya, itu kan yang Mistina tahu semua kelas 7 masuk ke situ, mesti tidak semua. Nanti nggak boleh juga kamu bikin grup yang khusus, misalnya kelas 7A saja, tapi yang enggak ada gurunya, itu juga enggak boleh. Atau kelas 7B saja yang putra, bikin grup lagi, 7B itu anak cowok aja juga enggak boleh. Gitu ya. Misalnya seperti itu enggak boleh. Atau nanti ada grup WA lagi yang gurunya enggak ada di situ, anak-anak putri yang cewek masuk ke grup itu semua enggak boleh. Pokoknya enggak boleh membuat grup WA selain yang dari sekolah. Gitu ya. Oke, finish. Bentar, Miss. Dikit lagi. Bentar, Miss. Ya, baik. Finish. Oke, yang sudah selesai terima kasih. Sudah finish. Iya. Bentar, Miss. Belum selesai ya. Bentar, Miss. Dikit lagi, Miss. Baik, yang belum lagi. Masih saya tunggu. Reflexif. Finish, Miss. Finish. Sebentar lagi. Ya, semuanya sudahkah selesai? Belum ya. Finish, Miss. Finish. Ya, terima kasih yang sudah selesai. Sampai dulu yang sudah selesai. Oh ya, banyak yang tanya Miss Tina ya, tugasnya, ini buku tugasnya habis itu Miss, boleh nggak dikerjakan di kertas lain? Boleh. Silakan di kertas, di buku kertas biasa itu, tapi jangan mbok kerjain jadi satu di buku itu, terus yang mbok kumpulnya bukunya bukan. Tetap disobek ya, per kertas, per mapel. Gitu ya. Per aku pakai termapel. Ya. Bisa atau besok Sabtu bisa sekalian beli di koperasi. Sudah tersedia, sudah ready lagi stoknya. Kalau kemarin kan harganya berapa, Miss? Kita mau beli habis ya, kenapa? Harganya berapa? 10.000. Ya, harganya 10.000.
Per buku 10.000, besok Sabtu mungkin bisa langsung beli di koperasi ya. Baik. Untuk yang di rumah, bila ada tugas, kok buku tugasnya habis, boleh dikerjakan di kertas lain. Meskipun di kertas lain, tetap ditulis identitasnya, nama, kelas, mapel. Mapel, tanggal. Tanggal, ya, nomor absen. Kenapa? Pakai kertas buku boleh, tapi kertasnya mbok sobek. Satu kertas, satu mapel. Nek HVS, Miss. Iya. Aku mau tanya, Miss. Jadi waktu itu ada yang tanya apa? Bukunya yang apa yang buat tugas habis di HVS boleh enggak tanya? Siapa? HVS. HVS boleh. Kamu mau ngerjain di HVS atau di folio atau di buku tulis boleh. Yang penting ya. Ngerjain. Iya, dikerjain, tapi dikerjain benar. Makasih ya, Miss. Iya, kalau di HVS atau di folio kan mungkin kamu enggak beli, harus beli keluar ya. Tapi kalau buku tulis kan kamu sudah punya. Paket yang satu masa kamu enggak punya. Tuh, gitu ya, paham ya? Ya, satu kertas, satu tugas. Jangan nanti yang halaman depan tugas bahasa Indonesia, yang baliknya tugas bahasa Jawa. Jangan seperti itu. Satu kertas, satu mapel, gitu ya. Ya, baik. Oke. Sudah selesai? Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Baik. Nah, ini yang namanya subject pronoun. Ini ya, jadi subject pronoun itu kata ganti orang pada benda yang posisinya atau letaknya itu di awal kalimat. Ya, kalian sudah tahu, sudah kenal. Sudah pernah baca, mesti setiap kalimat bahasa Inggris ini banyak keluar. Ada I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, dia, perempuan, he, dia, laki-laki, it, ini untuk benda ya. Gitu. Jadi yang termasuk subjek pronoun itu yang mana toh? Yang ini, I, you, we, they, she, he, it. Ini yang namanya subject pronoun. Ini loh yang disebut subject pronoun tuh ya ini. I, you, we, they, she. Di awal biasanya. Tulis, gitu ya. Miss. Ya, silakan ditulis. Ditulis. Iya, ditulis. Biar subject. Kamu tahu bedanya nanti. Subject pronoun. Ya, subject pronoun ya. I, you, we, they. It. Dan ini pasti letaknya di awal kalimat. Terhad. Ya. Awal kalimat. Satu kalimat titik, kalimat baru lagi. Ini di awal letaknya, posisinya. Silakan ditulis dulu. Baik. Hah? Ini yang ditulis ini. Yang termasuk subjek pronoun itu I, you, we, they, she, he, it. Miss, yang bawahnya ditulis enggak, Miss? Subjek pronoun, kalian kata. Nulisnya boleh juga subjek pronoun titik dua. I, you, we, they, she, he, it. Sudah hafal ya ini ya bahasa Indonesianya ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Miss Tina. Iya. Ini sudah jam 9:31. Kenapa? Sabar. Iya, sebentar ini nunggu temanmu ya. Miss Tina tahu. Sabar. It's time for break ya. Iya, aku. Iya, oke. Sudah selesai. Benar, Miss. Benar, ya. Not yet, Miss. Not yet. Not yet, oke. Okay. I will wait you. Iya. Ya, sebentar ya, sabar. I know it's time for break, ya. But you must be patient, ya, with your friend. Miss, yes. Matanya, Miss, itu yang arti kata ini itu ditulis nggak, Miss? Ya, kalau kamu itu. Sudah tahu, tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Kalau kamu ya. Belum tahu, silakan ditulis. Aku sudah tahu, ditulis nggak apa-apa ya, Miss? Iya, kalau sudah tahu, ditulis juga nggak apa-apa. Berarti kamu
Rajin. Diligent, ya. Yes, sebentar, Miss. Tak tulis dulu. Sudah, Miss. Finish. Bentar, Miss. Baik, alhamdulillah. Bentar, Miss, yang bawahnya tak terlalu. Masih ada yang belum. Sabar dulu. Yang bawahnya tak sabar, guys. Sabar. Terhat, Miss. Jam setengah 10, Miss. Itu yang arti kata subjeknya itu ditulis gak? Ya, kalau kamu sudah tahu, boleh tidak ditulis. Kalau kamu belum tahu artinya, harus ditulis. Ya, Miss, tak tulis bentar. Ya, sudah ya. Nah, Miss, tak tulis dulu. Belum. Siapa? Belum. Oh, okay. Itu, Miss. Berarti harus sabar dulu. Pronounce dan Miss kata ganti finish dan Miss. Iya, baik, yang belum siapa ya, yang belum selesai ya? Saya. Saya, Miss. Tinggal nulisin loh, Miss, yang arti kata, Miss. Oke. Because time is up ya. Karena waktunya sudah habis. Ya. Terus sedikit lagi. I think that's all for today. Sampai di sini dulu ya. We will continue finish tomorrow. Oke. Sampai ini dulu. Besok kita lanjutkan lagi setelah simulasi. Ada tugas, Miss. Hari ini belum ada tugas dulu, gitu ya. Baik. Oke. Okay. Okay. Besok agendanya kelas 7 ngapain? PS. Simulasi. Simulator. Ya, simulasi apa? Simulasi PTS. Harus apa? Harus ikut. Harus ikut. Harus hadir ikut. Di Zoom. Masuk ke Zoom. Jam 8. 5 menit sebelum jam 8. Gitu ya. G. Yeah. Ya. Fokus ya ini ya. Fadila, ayo nyalakan Mbak. Mbak, siapa ini? Mas Sofi, Hedi, Abian, Ibrahim, kelas 7A dinyalakan yo. 7B. Cara dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan tuh anu bisa dianggap tidak masuk aja. Ya kenapa? Dinyalakan. Eman-eman kota yang mubadir. Innal mubadiro kana ihwana sayatin. Mubadiri koncone setan. Kowe setane aku koncone ngono. Ya kelas 7. Ini putra-putrinya Buji. Nak soleh dan soleha semua. Ya kelas 7 soleh soleha semua. Penting itu soleh dan soleha ya. Wah, ditungakke. Wah, enggak ikut Zoom, tungakke. Di Al-Fatihah imban sholat. Nah, kalian jangan lupa mengal-Fatihah kita juga sebagai Bapak Ibu Guru kalian. Ya. 7B yuk. Dinyalakan kameranya. Absen 12. Mas Faris. Faris ya. Faris Ahnan Syah. Ya, yuk dinyalakan kameranya. Yang belum menyalakan. 7C. Random aja ya. 7C. Ini Mbak Akikoh. Oh, ya, teman. Mbak Akikoh tadi mana? Kok hilang? Yuk, dinyalakan kameranya. Ya. Siapa ini? Kok pakai jempol barang? 7D. Yuk, dinyalakan kameranya. Segera masuk ke Zoom. Untuk pembelajaran jam ke-4 akan segera kita mulai. Suara Pak Islam jelas? Jelas. Kurang keras atau kurang keras enggak? Kalau kurang keras tak gawa ke speaker masjid. Sudah cukup, Pak. Ini pakai speaker masjid Tegal Sari. Isan dan Banter. Ya, ini teman-teman kalian yang di Zoom, yang tidak menyalakan kamera, yuk bangun. Yang masih tidur segera bangun. Jangan terlalu berlama-lama bersenang-senang dalam dunia mimpi ya, Mas. Iya. Karena hidup di dunia tak seindah mimpimu ya. Yuk tangi. Ya. Kongres hidup Pak berawal Pak. Dari mimpi. Lagunya Bundan Prakoso Fade to Black ya. Hidup berawal dari mimpi. Tapi jangan terlalu banyak bermimpi ya, Mbak ya. Terlalu banyak bermimpi nanti jadi Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa.
Eh, ini 7B siapa nih yang masuk nih? Coba-coba sih. Ini namanya siapa nih? Eh? Ryan? Mas Ryan Abdul Razak? Ayo. Ya, kamu enggak tidur toh, Mas? Mas Ryan tidur enggak tuh? Enggak ya? Wah. Kemarin ngaji iso turu alhamdulillah. Saking menghayatinya ngaji Al-Qur'annya ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, ini nanti akan ada teman-teman dari UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan menggantikan Pak Islam lagi. Kok menggantikan terus sih, Pak? Ya. Nanti yang mengajar bahasa Arab bukan Pak Islam, dari teman-teman PPL. Nanti tolong diperhatikan. Materi ini nanti juga materi terakhir sebelum PTS besok. Nggih, ujian PTS besok. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Kalau memang kurang paham atau belum paham ditanyakan. Kalau memang butuh dicatat, enggak usah dicatat, screenshot aja dulu. Kamu nyatet entek wektune. Kamu screenshot dulu, kamu salin nanti. Eh, gitu nggih? Iya. Ya. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang belum masuk, dan tolong diingatkan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Tolong nanti ketika pembelajaran, ya, Royan, ojo koyo ning pasar nggih, gutak-gutu. Ya. Ojo guyu, Mas. Saya enggak butuh senyummu. Ya, Mas Royan paham? Insyaallah. Ya, insyaallah. Jangan terlalu sering senyum ya, Mas ya. Nanti saya curiga, Mas. Ya, terima kasih. Monggo, Mbak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kedengeran ya. Itu enggak? Kedengeran. Enggak. Ya, kedengeran. Salah kelas, Mbak. Ini kelas 8, Mbak. Salah kelas, Mbak. Ngawur. Oh, ini. Anak-anak mutung. Bismillah. Tes-tes dibuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pada hadir semua belum? Belum. Sudah. Baru 84 partisipan. Sebelumnya belum gabung di Zoom. Di Japri ya, yuk gabung Zoom gitu. Iya. Ya. Langsung saja ya. Blur. Sini. Blur, Bu. Blur. Oh iya. Blur. Blur. Vaksin. Oke. Blur. Ini udah kelihatan di situ belum? PPT-nya tapi blur. Sudah tapi blur. Udah tapi blur. Enggak blur. Enggak ada tapi blur. Ya. Blur. Sebelumnya Ibu perkenalan dulu ya. Sebelumnya Ibu perkenalan dulu. Di sini nama Ibu ini udah kelihatan ya, Ana Solihah. Saya dari Lemahbang, Bulurejo. Gondangrejo Karanganyar. Ada yang dari Gondangrejo? Bulurejo Gondangrejo enggak? Dadah. Ada. Apa, Bu? Saya orang Tuban, Bu. Tuban ya, kok bisa sampai ke sini? Ya, boleh. Kemudian saya dari UIN Raden Mas Said. Nah, terkenalnya dengan IAIN Surakarta. Nah, tahu kan? Nah, pasti enggak tahu. Diajar dari PPL-PPL yang lain ya. Enggak tahu. Nah, kemudian saya prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita buka dulu yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Belum. Sudah. Siap. Ya. Belum.
tuyul. Oke. Oke, ini kelihatan ya materi hari ini mengenai apa ini? Huruful jar. Huruful jar. Ada yang udah pernah dengar belum? Belum. 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 Iya. Oke, hari ini kita mau bahas itu ya. Saya gambarnya. Semuanya dibuka bukunya ya. Udah disiapin semua belum? Sudah. 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 Halaman berapa? Halaman 2. Ini halaman 12. Ad-Darsul Khamis. Udah? Halaman 12. Sudah. Tuh, dibuka semuanya. Sudah. Udah? Ya, halaman 12, Mas. Ya. Tuh emang sukanya ngobrol, Bu. Belum pernah ini ya? Apa belum pernah dengar materi huruf jar itu apa sih itu? Belum. 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 Sudah. Masa tahu belum? Sudah. Sudah. Ya. Jadi sebenarnya huruf jar itu apa sih gitu? Dan hurufnya itu apa aja gitu? Ya. Silakan disimak ya. Nggih. Diperhatikan. Gih. Nanti di akhir Ibu tanyai loh. Ya. Enggak menjawab. Ya, sebelumnya diperhatikan dulu contohnya. Nah. Yang pertama. Al-baitu menjadi fil baiti. Perhatikan saya. Ini gimana? Diperhatikan dari al baitu menjadi fil baiti, ini yang berubah apanya dari kata ini? Fi. Fi. Ya, ketambahan huruf fi. Fi. Ya, ketambahan huruf fi, padahal sebelumnya apa? Al baitu menjadi fil baiti. Baiti. Yang berubah apanya? Harokat. Fi. Harokatnya. Iya. Jadi sebelumnya harokatnya menjadi kas kasroh. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Nah. Oke. Al-maktabu. Ketambahan huruf ala menjadi al-maktabu. Iya, al-maktabi. Al-maktabu. Ketambahan huruf ala menjadi al-maktabi. Bi. Ya, lanjut lagi. Nah, al-faslu menjadi amamal fasli. Al-faslu itu apa al-faslu? Kelas. Kelas. Amamal fasli. Ketambahan huruf amama menjadi al-fasli. Menjadi kasrah. Sampai sini paham belum? Insyaallah. Ya, paham ya. Paham. Yang di studio paham semua belum? Mas Azam? Paham? Tenane. Sek. Lanjut dulu, nanti tak tanyai lo. Ya, jadi huruf jar itu apa? Kalau sebelumnya tadi berharokatnya domah, ketambahan huruf D ini menjadi kasrah. Huruf jar itu apa? Jadi huruf jar adalah huruf-huruf yang membuat kata benda di depannya menjadi berharokat kasroh. Kasroh. Ya. Kalau sebelumnya domah, ketambahan huruf-huruf tadi, itu tadi baru beberapa ya. Nah itu menjadi berharokat kasroh. Kasroh. Ya. Hurufnya ada berapa ini? 7. 7. Ya, ada 7 ya. Ada 7 apa aja Mas Azam? Mas Azam. Di Amma. Azam. Jangan Azam. Bukan ininya, Arabnya.
Jenengmu Azam Nur Madina apa? Iya. Anda, ada canda. 7 hurufnya apa aja disebutkan? Ya. Mama. Kapang. Via alat tahta pokok Mama baru apa ini? Mama baru a. Baina pokok ala tahta. Pokok ala dan tah tahta ada berapa tadi? 7. Ya, ada 7. Fi artinya apa? Di dalam. Ya, fi artinya di dalam. Lanjut, amama? Di depan. Di depan. Di depan. Oke, di depan. Kalau baro'a? Di belakang. Belakang. Baina? Di antara. Di antara. Di antara. Fauko? Di atas. Atas. Oke. Kalau ala? Di atas. Kalau sama. Tata? Di bawah. Tata? Di bawah. Di bawah. Bedanya fauko sama ala apa? Kan artinya sama-sama di atas, ada yang tahu enggak? Beda hurufnya. Beda huruf. Iya, itu jelas beda huruf. Tapi beda pemakaian. Kalau fauko itu kalau fauko itu menunjukkan kata benda. Ya, ini semua ini nanti untuk kata benda ya. Di depannya nanti merubah kata benda itu menjadi berharokat pas kasrah. Kalau ada ini ya, ketaban di antara huruf-huruf ini. Nah, nanti depannya menjadi berharokat kas kasrah, paham enggak? Hal fahim tum? Hal fahim tum? Paham enggak? Lah. Paham. Ya Allah, paham. Allah paham ya. Oke. Lanjut. Insyaallah enggak paham. Nih. Astagfirullah. Aku lagi. Ada yang pernah dengar tahu ini kan lagunya yang di sini senang di sana senang. Di mana anak kambing saya tuh loh yang caca mari cahehe itu. Tahu belum? Tahu belum? Enggak lupa gitu. Tahu. Enggak tahu lagu apa itu. Ya. Nah, ini hanya untuk mempermudah aja gitu. Nah, ini ada di sini. Mana huruf yang enggak termasuk huruf jar tadi? Aina, ba. Ya, aina sama? Ba. Huna. Sama apa? Yang tidak termasuk? Fa. Huna kah? Ini loh, apa ini? Bawah sendiri itu apa? Huna kah? Ya, huna kah? Ini materi yang kemarin disampaikan sama Bu Salsa ya. Ingat enggak? Di sini enggak. Dan ya, di sana? Enggak. Masa enggak ingat? Ingat, iya. Ingat. Oke. Okay. Udah, ya. Iya, pakainya itu. Senang. Sekarang kita ganti materi. Materi huruf jar. Nah, di sini ya, ini ada huruf yang belum dimasukkan, yaitu V. Nah, karena V nanti bisa diinget-inget. Tapi di sini ada 6 huruf aja yang dimasukkan ya. Yo, diperhatikan ya, Ibu. Contohkan nanti. Setelah Ibu selesai nanti bersama-sama gitu. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, baina di antara, pokoala di atas, tahta itu di bawah, hunda-hundaka di sini dan di sana, pokoala di atas, tahta itu di bawah, hunda-hundaka di sini dan di sana. Ya, bisa enggak? Bisa. Tidak bisa. Kita bersama-sama ya. Ya, speakernya boleh di ini ya. Di baik. On kan. Baik. Yo, mulai. Wahid Isan Salas. Aina di mana? Di mana? Mama di depan. Waro di belakang. Baina di antara. Fauqa. Sekarang Buana mau ini ya, nunjuk salah satu dari kalian ya. Kelas 7A. Langsung makan berada.
matiin. Kameranya ya auto dimatiin. Kes. Kapeh dimatiin. Enggak mesti. Azra Bu Azra. Aku 7C. Nih. Enggak bisa. Mbak Saudah Fitri. Alhamdulillah Mbak Saudah. Iya. Mbak saya cari ya. Di persiapan. Udah bisa belum, Mbak? Bisa. Udah bisa belum? Oh, kameranya dinyalakan. Loh, kok malah ngilang ini Nendi? Nah, Mbak Saudah. Kameranya dimatiin. Ayo, Mbak. Bisa belum tadi? Bisa belum tadi? Mikrofonnya enggak dinyalain, Bu. Yo, di-on kan ya? Halo, Mbak Saudah. Mana tadi? Kameranya mikrofonnya enggak dinyalakan, Bu. Jadi dinyalakan? Mungkin malu. Udah dinyalain. Oke. Mbak Ahesa Syifa Putri. Mbak Ahesa. Belum bisa, Bu. Iya. Ini udah bisa belum tadi? Belum. Mengaku. Udah bisa belum? Belum bisa, Bu. Ini loh ya. Aina gimana ya? Bareng sama Ibu ya? Yo. Wahid, insyaallah. Aina di mana? Mama di depan. Waroa di belakang. Baina di antara. Pauko ala di atas. Tahta itu di bawah. Huna-hunaka. Di sini dan di sana. Pauko ala di atas. Tahta itu di bawah. Huna-hunaka. Di sini dan di sana. Iya. Okay. Amat. Okay. Yang di studio. Martin. Martin sama Asep, Bu. Yo. Martin. Ku anak saja. Martin sama Jamal. Sama Azam. Yang di studio, Ibu nunjuk. Martin, Bu, sama Paimin. Paimin dan Wejo. Sampingnya Mas Azam, namanya Mas siapa? Martin. Namanya Martin. Ini Martin. Jenenge Martin. Martin, bukan Martin. Abdul Martin. Oh, Abdul Martin. Martin, bukan Martin. Geng. Martin. Gak usah ngamuk, langsung ngamuk. Martin. Gak berantem. Ayo, Idiop. Yang di Zoom. Kenaku. Bu Martin, Bu. Yo. Oh, mendengar suaranya, Bu. Martin. Sini. Apakah dia merdu? Asep. Enggak apa-apa. Bu, Paimin dan Paijo, Bu. Alias Asep, Azam okay. Dan Martin. Saya mau. Ayo, Mas. Asep. Asep bisa. Udah sama Mas Azam. Bayo kowe Asep. Paimin dan Paijo, Bu. Azam dan Martin. Ki Azam dan Tono, Bu. Sini. Martin dan Tono, Bu. Asep. Ojo. Martin dan malaikat Mikael. Nama penjawab penyawa adalah A. Malaikat Israel. P. Malaikat Mikael. C. Gak tahu. Mas Azam sama Mas Nafi ya. Oh, nah. Mau konser. Contohkan ini ya, mempraktekan. Mau karaoke. Oke, sip. Mau dengerin. Mau jedak-jeduk. Jam ngapa jam? Belakang, paina di antara. Iya. Oh, ala di atas. Aku nari sih. Kita bibir ini apa kui? Nafi kelas biru dong. Joget. Aina di mana?
Ayo kok Bali. Yang di rumah bisa enggak? Ah. Bisa, saya. No, coba. No, bisa, no, bisa. No, no. Bisa enggak? No, 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 no. Ayo, yang matang kamera. Ayo. Jangan. Siapa oh, tadi? Bisa, ya. Tadi? Saya tadi siapa? Oh, saya. Azra, Azra, Azra. Azra, Azra, Azra. Ayo. Azam. Azam, satu, dua, tiga. Aina di mana, Amama di depan, Waroa di belakang, Baina di antara, Fauko ala di atas, Tata itu di bawah, Hana huna huna kan, Sisilan di sana, kok Fauko ala di atas, Tata itu di bawah, gunakan di sini dan di sana. Udah Bu. Iya. Enggak usah ketawa. Bagus. Enggak pas. Yang lain bisa ya? Enggak bisa. Bisa enggak bisa. Aha. Bisa ya? Ini ada satu huruf yang dimasukkan yaitu V. V itu tadi artinya apa? V di samping eh. V, V itu di dalam ini loh. Di dalam. V itu di dalam. Oh, Ustaz itu sih ngomong. Oke, Rayan. Oke, lanjut ke slide. Jadi biru. Nih, perhatikan gambar. Masjid. Ini ya, ini si Ahmad. Nah, ini gambar masjid. Ya, Mas Azam. Masjid. Ahmad fil masjid. Ahmad. Ahmad fil masjid. Ini si Ahmad ceritanya. Terus ini masjid. Nah, soalnya Aina Ahmad. Di mana Ahmad fil masjid? Ahmad Ahmad fil masjid. Masjid. Ahmad. Di mana masjid ini? Di luar. Oh, Mama. Mama. Ya tahu di luar. Mama. 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 Di depan masjid. Masjid. Di Jid. Depan masjid. Kalau di depan bahasa Arabnya apa tadi? Amama. 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 Azam. Ahmad Amamal Masjidi. Ini ya, perhatikan harokatnya harus kasroh karena ketambahan Amama di sini. Ya, ingat-ingat ya. Oke. Ahmad Amamal Masjidi. Kemudian lanjut lagi. Ini gambar apa ini? Ini Ustadz ya. Uang. Uang. Ini guru. Ustadz. Kemudian yang dipertanyakan sini, di sini ada saburoh. Saburoh. Papan tulis. Papan tulis. Ya, betul. Papan tulis. Les. Papan tulis. Nah, pertanyaannya, Ainul Ustadz. Ustadz ini di mana? Al-mama. 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 Roti. Roti. Oh, roti. Sampai sini paham semua belum? Insya Allah belum. Paham. 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 Lanjut ya. Di atas. Ini gambar apa ini? Gambar kopi. Oh, iya. Gambar gambar buku. Meja. Buku di atas meja. Perhatikan dulu. Ainal kitab. Alkitab Fauko. Alkitab Fauko. Ainal kitab, di manakah buku? Fauko. Titik-titik Fauko. 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 Kitabu Fauko. Fauko. Alkitabu Fauko. Maktabi. 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 Tadi Ibu lupa ini ya, menyampaikan bedanya Fauko sama ala. Fauko, ala dulu. Ala itu untuk benda yang menempel. Untuk benda yang menempel. Misalnya, misalnya ini ya, perhatikan ya. Menempel. Ini apa? Ini apa? Boh, enggak tahu. Pulpen. Pulpen. Pulpen bahasa Arabnya apa? Kolamun. 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 Imun. Ya, kalau buku bahasa Arabnya? Kitabun. 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 Bahasa Arabnya kitabun. Bukuun. Pulpen ini kolamun. Letaknya di mana ini? Ala.
Ala kitabun. Ya, letaknya ala kitabun. Jadi pulpen ini menempel di buku. Pakainya apa? Pakainya ala. Untuk benda menempel ya, yang di studio perhatikan. Nggih. Itu menempel. Menempel itu pakainya ala. Nah, bedanya sama Fauko tadi apa? Kok Fauko tidak menempel? Kalau Fauko tidak menempel. Iya. Kalau menempel. Fauko, nah, untuk Fauko itu benda yang tidak menempel. Misalnya kayak bulan. Misalnya ada yang mau bisa beri contoh? Bulan. Awan. Al-Qamarun Fauqana. Iya benar. Lihat di buku. Boleh. Jadi misalnya meja sama atap. Nah. Iya. Jadi gimana? Atap masih nempel. Atap di atas meja. Itu menempel enggak atapnya? Menempel meja enggak? Tidak. Tidak ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi benda yang tidak menempel itu contohnya. Jadi ala tuh yang menempel, kalau Fauko tuh Fauko tidak menempel. Itu enggak menempel ya, tapi di atas betul. Gitu. Iya, sama-sama di atas tapi bedanya ala untuk benda yang menempel. Menempel. Nah, kalau Fauko yang tidak menempel di atas pohon. Paham enggak? Paham. Paham. Insya Allah. Yo, kita kembali ke laptop. Oke. Kembali ke ya, laptop. Berarti ini apa ini? Ini menempel enggak? Ya. Menempel. Ala. Berarti pakainya? Ala. Ya, pinter. Ala apa ini? Maktab. Tapi kalau huruf jer, huruf maktabi, maktabi syarabi, harokatnya harus kasroh, roh, kasrohi. Alkitabu, alal, maktabi, maktab. Ibu nggak kasih harokat ya. Nah, biar ibu tahu kalian tuh paham nggak gitu. Yo, lanjut lagi. Ainul kurroh, kurroh itu apa? Bola. Bola. Al-Qurrah itu bola. Bolanya di mana ini? Di bawah. Di bawah meja. Tahta. Qurratul tahtal. Al-Qurratu tahtal maktabi. 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 Oke. Yang di studio paham enggak? No. Insyaallah enggak. Mas yang di studio. Siapa sih Yuy? Baju hitam namanya siapa? Vito. Mas Martin. 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 Toh. Oh, Mas Salvi. Mulih nek guru-guru sekolah jopo iki tanya lo Martin itu tuh Martin, tapi Martin. Perhatikan. Hebat toh. Ainal Ustad. Ainal Ustad. Ini ada di sini. Amama. Amama. Wasaburah. Maktab. Amamel. Maktab artinya apa? Meja. Amamal. Wasaburah artinya apa? Papan tulis di depan. Papan dan papan tulis. Kalau meja kayak gini. Nah, ini tengah-tengah ya. Meja. Papan tulis. Di antara. Di antara. Baina. Lahu. Sebabnya apa? Baini. Mas Hendra 7D. Nah, ini jawabnya apa, Mas? Amama. Salah. Oh, tidak ada. Baini wa baina. Baina. Meja wa baina. Tadi kalau di tengah-tengah, jawabnya apa tadi? Huruf jar tadi loh. Baina. Iya. Siapa yang jawab baina? Baina. Tadi? Baina.
Iya, betul. Baina ya. Baina, berarti baina tadi artinya apa? Antara. Antara. Oke. Lanjut lagi. Lanjut yang bawahnya. Aina misbah. Al misbahu Allah. Eh, fauko. Misbah itu artinya apa? Fauko. Al misbah artinya? Lampu. Fauko. Ya, atap. Al misbah asap. Artinya apa ini? Lantai. Atap. Atap ya. Ainal misbah. Al misbahu Allah. Allah. Al misbah. Fauko. Fauko. Lah lampunya di mananya atap? Di tahta. Iya. Di bawahnya atap. Lampunya ini loh, ini loh. Ini tahta. Di bawah. Lampu di bawah atap. Di bawah bahasa Arabnya apa? Tahta. Ya, tahta. Atap. Tahta, paham belum? Atap. Tahta. Ya, ini enggak ibu kasih ini ya? Belum. Oke. Gambarnya blur. Bu, gambarnya blur. Ya, perhatikan ya. Aina Fatimah? Fatimah di mana ini? Di dapur. Iya, di dapur. Ada yang tahu bahasa Arabnya dapur itu apa? Apa namanya? Al-matbah. Al-matbah. Ya Allah. Al-matbahu. Itu dapur. Lah ini, si Fatimah ini di mana kira-kira? Di dalam dapur. Ya di dalam berarti? Si. Fatimah. Fil. Al-Fatimah Matbah Ho Mkhi Ho Khiku Khi apa hu? Fil Matbahi apa Fil Matbahu? Matbahu Belum paham berarti Khi Khi Fil Matbahi Oke Fil Matbahi Matbahu Selanjutnya Ainal Bustan Bustan itu artinya apa? Omah ke keranjang kebun kebun di mananya rumah di belakang di depan kira-kira di depan di belakang apa di atas bawah di belakang tahta ini loh perhatikan gambarnya di mananya ini tahta. Di depan di belakang masuk kolam renang Kowe arek renang ning arep omah. Isin apa ora? Ora. Kan kowe iki di kolam renang pakai baju renang. Isin ya. Berarti ini di mana? Di belakang. Oke, di belakang. Belakang bahasa Arabnya apa? Berarti kan isin. Amama. Amama. Belakang diperhatikan di belakang. Waro'a. Itu artinya apa? Waro'a. A. Ya, waro'a di belakang. Kang. Ainal bustan. Al bustanu. Waro'al. Ini di buku kalian ini ya, ditulis ya.
kan ada tuh yang di kotak itu. Ya tuh. Si itu artinya apa? Amama artinya apa? Ditandai. Biar enggak lupa. Pengen tak lupain, Bu. Pengen tak lupain. Ditulis. Wait. Udah paham belum? Dah. Bentar. Finish. Belum, Mei. Dah. Tinggal loh lah ya wis. Udah paham semua? Udah paham, Tom? Paham. Apa enggak? Argentum, Argentina. Udah ditandai? Kalau enggak tadi loh, dihafalkan lagunya tadi loh. Aina di mana? Amama di depan. Waro'a di belakang. Baina di antara. Lanjut, Bu. Kok berhenti? Begini nih. Ayo, Bu, lanjut nanya, Bu. Mas Azam nulis, tau? Iya, apa belum? Ngobrol tuh, Bu, biasanya, Bu. Belum. Tuh, si. Alah, ada yang belum hafal? Astagfirullah. Ada yang belum hafal? Ada. Tuh. Enggak. Yang kok di Zoom, udah hafal semua belum? Tidak. Insyaallah. Belum. Insyaallah. Insyaallah. Harusnya udah hafal sih. Udah melewati loh, Bu. Azra belum hafal. Oh, kok aku? Ya, nyet ke, wis hafal we. Saya ibu tanya lagi, bedanya Fauko sama Lala tadi apa? Ini Mas Azam tanya ini. Hah? Tadi bedanya apa tadi Fauko sama Lala? Jangan dijawab. Gampang banget itu. Jawab enggak? Jawab Ala di atas. Kalau Ala di atasnya yang menempel. Kalau Fauko tidak menempel. Fauko tidak menempel. Kalau Ala menempel. Jam. Menengok toh. Fauko itu untuk benda menempel, untuk menempel. Kalau Fauko Ala, maaf ya. Ala itu Ala buat menempel. Kalau sedangkan Fauko yang tidak menempel. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Kacakan cacan jam. Tidak ada. Tugasnya ya menghafalkan ini. Mengapa kita? Ya. Tugasnya menghafalkan ini. Ya, letak tetap kalau mama waro abina. Wih, siapa lah? Udah ya. Bu, lanjut, Bu. Lanjut. Bentar, Bu. Lanjut. Sudah saya screenshot. Oke. Tadi ditandai di bukunya masing-masing. Sudah saya shoot. Ada ditendang. Wes. Screen ini kan berbagi. Shoot kan tendang. Berarti berbagi tendangan. Itu aja ya. Karena emang waktunya sudah habis. No. Untuk pelajaran selanjutnya. Yeah. No. Iya, masih ada matematika. Ya Allah. No. Kenapa semua? Kenapa ada matematika? Aku benci. Oke. Okay. Yang bilang kayak gitu ada gurunya loh. Itu ya dari ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ya, tidak ada. Beneran enggak ada? Enggak ada. Kedengar matian. Studio ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Ini tugasnya ada enggak? Tugasnya menghafal. Oh, menghafal. Menghafal. Bukan, mengupil. Ya. Mengupil sehari harus dapat 20. Oke, bagi yang belum hafal silakan dihafalkan. Mungkin itu dari ibu. Apabila dalam penyampaian ada banyak sekali kekurangan atau mungkin banyak salah. Belum paham nanti tugasnya itu di video apa voice note, Bu? Mana? Bodoh kau. Tugasnya tadi loh. Ini. Jadi anak bodoh. Ya. Cukup sekian dari ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tadi dihafalkan. Sebelumnya ibu, mari kita tutup dulu yuk dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Bu, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li pulang. Oh iya. Burung. Yo, masih ada satu pelajaran. Ya, pelajaran. Pelajaran tahu. Kalau yang tahu berarti pindar. Mat lah. Mat. Ciri-ciri anak tidak pintar. Pelajaran matematika sosial ini mat. Oh. Waduh, ya Allah. MTK bukan mat. Alah, boleh, serahlah. Matematikan. Lanjut materi berikutnya, matematika, persiapkan. Baik. Tidak boleh live zoom terlebih dahulu. Saya lihat saya tidak live zoom, Bu. Saya lihat detik ini tadi sebelum saya ke depan ya, 102 anak, 102 partisipan dikurangi 101. Ini matematika ya, meskipun jam siang tetap semangat ya. Jadi 101, Bu. Okay. Semangat. Buktikan kalian hebat. Insyaallah. Insyaallah, Bu. Kalau masih semangat, Bu. Kalau enggak semangat ya terpaksa live, Bu. Yeah. Ya, kalau terpaksa daripada terpaksa enggak usah aja, silahkan live sekarang. Enggak. Baik. Gelem apa ora wis, enek loro kuwi. Ini, Bu, 102, Bu, sekarang. Ya, tadi tambah kurang. Oh, Ryan Ki. Oh. Ryan. Mau minta tanda tangan besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai pembelajaran matematika. Untuk pekan depan kita sudah ujian tengah semester itu nanti sangat berpengaruh terhadap nilaimu di rapor. Termasuk ulangan harian yang kemarin itu nanti masuk menjadi membantu nilaimu di saat semua wali memasukkan di rapotmu. Ya. Rapot kalian ini saat ini masih bersih, ya. Rapotmu belum ada tulisannya. Belum ada nilainya. Ya. Semua wali, ya, wali kelas itu sudah menyiapkan rapotnya tuh. Nanti untuk kalian. Nah, kemudian mau diisi apa rapot itu tergantung kalian. Ya. Baik yang di sini maupun yang ada di rumah melalui Zoom. Ya, semua guru mempersilahkan mau kamu kasih nilai apa di dalam rapot itu. Makanya kalau ingin rapotnya itu 8 ke atas atau 9 ya 8, 5 ke atas, maka persiapkan dirimu ya. Termasuk matematika. Terus kemarin hasil dari tes ulangan yang diandalkan adalah kerajinan. Mulai ini kurang, juga kurang, terus mau dipakai. Suaranya kecil, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Sudah. Ya. Sudah. Seperti itu ya, makanya. Sudah. Satu kesempatan ini akan kita coba kita bahas yang soal yang pertama ya, yang pertama belum kita bahas ya. Semoga ya sesampai kita kita bahas. Baik,
Bip. Yang pertama kemarin yang ya di sini saya lihat nilainya masih doremi fa sol si do ya nih, bahkan ini kelas 7A ini namanya Maira, mana Almaira di sini enggak? Ini room gue biji biji. Di Zoom ada enggak di Zoom? Ada. Almaira mana, sayang? Almaira. Ya. Ya, ini yang nomor kelas 7A untuk ulangan harian kemarin yang belum dapat nilai itu. Meskipun yang lainnya juga ini masih harus bekerja keras ya. Masih ada yang nilainya 26. Ini yang 90 ya ada, tapi cuman berapa? 1. 80 juga sudah ada, cuman yang itu. Yang 30-an, 50 ke bawah masih ada. Ya, kita bahas. Tolong yang masih belum atau merasa, kalian merasa sendiri ya, yang merasa. Bu Jayanti, untuk yang pilihan ganda yang kemarin masih bisa di-share di situ. Yang ini, yang kemarinnya, yang pilihan ganda. Mau saya bahas. Lewat mana? Aku masalahnya enggak masuk ke sini yang ini. Maaf Bu, putus. Sebentar. Saya yang putus. Nanti saat saya di papan tulis juga bisa ya, Bu. Menerangkan di papan tulis. Yang atasnya. Nah, itu ya. Apa ya? Nah, itu mari kita, saya nanti bisa menerangkan lewat papan tulis enggak ya, Bu? Hah? Ya, boleh. Itu tadi berapa? Ya. Terus kalau misal ini saya mau menerangkan di atas, di papan tulis. Ya, untuk ini, untuk apa? Kita mau membahas itu tadi. Membahas yang kemarin ya, yang kemarinnya. Latihan, karena saya lihat masih ada yang nilainya 2, 3 itu masih lumayan. Hah? Bisa lihat di sini. Uh-uh.
Ya. Coba ya, yang nomor satu. Nomor satu itu tentukan, ayo semuanya yang di sini juga konsentrasi. Konsentrasi, kelihatan kalau nggak konsentrasi ya. Nomor satu, tentukan mana yang benar dari pernyataan berikut. Nah, disuruh mencari pernyataan yang benar. Nomor A, min 10 apakah lebih kecil dari 20, min 20. Salah ya, harusnya itu lebih besar ya, karena ada, kalau di garis bilangan itu ada di kanannya 20. Jadi itu yang nomor A itu kebalik itu. Harusnya min 10 lebih besar dari min 20, lebih besar dari min 25. Terus kemudian yang B itu, yang B ya, yang B, nih yang B, 13 lebih besar cekol. Nah ini salah ya. Ini sama ini ya gede ini ya. Harusnya ini yang dicaplok. Kalau ini sama ini sudah benar. Jadi ini dicaplok. Nomor C. Ini lebih kecil, lebih jadi jawabannya adalah C. Nomor D salah ya. Min 34 itu harusnya lebih kecil ini. Ini juga kebalik. Harusnya ke sini ya. Harusnya. Maaf. Nah, itu. Kemudian nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Nomor dua. Tentukan mana yang merupakan urutan turun dari beberapa bilangan berikut. Urutan turun. Turun itu dari yang gede ke yang kecil. Yo, semangat yang di Zoom, semangat ya. Kesempatan ini, nek les kamu apa ya? Mendua kalikan waktu juga. Nomor dua, tentukan mana yang merupakan urutan turun. Bu, jadi nomor satu jawabannya apa, Bu? Nomor satu jawabannya apa, Bu? Jawabnya C. C. Nomor dua. Oh iya. Nomor dua yang turun, kalau ini, nomor A ini, ini malah naik ya. Ketoke 10 ki gede tapi ternyata ini malah kecil. Ini juga lebih. Nah, semakin ke sana semakin besar. Ini tidak benar. Terus nomor B. Nomor B ini malah ini juga ini gede, ini besar, lebih kecil, lebih kecil lagi. Berarti ini B. B ini yang turun. Nomor C ini juga malah naik ya. Meskipun 15 itu sepertinya gede, tapi ini kalau di garis bilangan ini ada yang paling kiri. Kesana, kesana, kesana semakin ke kanan. Berarti ini salah. Yang benar itu B. Yang benar B. Semakin turun. Yang C ini. Ini D juga. Terus nomor tiga, tentukan mana yang nomor dua, yang B. Oh, yang B ini juga betul ya. Nomor tadi ini urutan turun. Terus yang D ini juga urutan turun. Ini tidak urutan turun ya ini ya. Ketoknya turun tapi enggak turun ini. Nomor D ini salah. Harusnya kalau habis 7, harusnya min 4, min 5, baru min 6. Itu baru turun. Berarti yang benar B. Yang benar B ini. Terus nomor 3. Semuanya perhatikan, tidak malah ini. Kamu nulis jawaban yang benar ya. Ditulis di kertasmu. Kan ini masih ada ya, di screenshot ya, ada di paralel itu ada, nanti kalian belajar lagi. Karena kisi-kisinya hampir sama. Ini saya atau Bu Zul memberi contoh itu sesuai dengan kisi-kisi. Meskipun nanti soalnya angkanya berbeda tapi mirip perintahnya. Nomor tiga, tentukan mana yang merupakan urutan. Oh ini harusnya tapi ya enggak apa-apa. Jadi ini sama ini jawabannya sama. Ya, nomor 2 dan 3 itu B, B semua.
Ini soalnya sama yang sebetulnya Bu Zul itu ini mau membuat soal urutan naik tapi turunnya ini lupa belum saya apa ganti. Harusnya ini dengan urutan naik ya. Kalau misal saya ganti urutan naik ya, coba ini saya ganti urutan naik. Ya, urutan naik. Naik ya, urutan naik maka dari kecil ke ayo memperhatikan papan tulis. Ini ya, zoom ya, memperhatikan ini. Tentukan mana yang merupakan urutan naik itu. Yang naik mana yang naik dari kecil ke besar mana? C. T, betul. A. A urutan naik juga ya? Iya. A juga naik ya. A juga naik. Terus tadi C juga naik ini. C juga naik. Ya, A dan C. Terus nomor ini. Tentukan mana yang senilai dengan pecahan ini. Nah, yang namanya senilai perkali ini, yang di atas ini. You internet concern apa gitu? Koneksinya, Bu. Yang nomor 4 ya. Yo, semuanya perhatikan orang ngantuk. Enggak boleh ngantuk. Konsentrasi. Pikirannya melihat sini medenteng. Melihat sini. Semua yang ada di sini memperhatikan layar. Mulai ya. Tentukan mana yang senilai dengan bilangan pecahan 3/5. Nah, kita perhatikan. Ini kalau mencari yang senilai, baik atas maupun bawah, boleh dikalikan, boleh dibagi. Kalau dikalikan dengan angka yang sama, maka kedua-duanya harus sama. Misal 3, kalau di sini lihat, ini ada angka 75. 3 biar jadi 75 itu kali berapa? 25. Ya, ini saya. Terus bawah. Aduh. Biar jadi 125 dikali berapa? 25. 25 juga. Berarti ini yang benar adalah A. Ya, tulis. Kamu nulis kunci jawaban gitu. Soal ulangan harian. Ini juga persiapan UTS. Nomor 3 tadi apa, Bu? Hah? Terus nomor 5. Ayo semuanya perhatikan yang di sini, pikirannya fokus. Nomor 5. Tentukan bilangan yang terletak antara inilah. Ini Bu Zul harus ore-orean ini. Orean mana ya? Ya. Kalau ini saya selipkan gimana Bu? Gini ya, Bu ya. Bu, ini saya selipkan gini. Kurang boleh jawabannya apa, Bu? Mau nerangkan yang itu tadi. Nomor 2 tadi jawabannya apa, Bu? Nomor 2 tadi jawabannya apa, Bu? B. Nomor berapa tadi? Nomor 5. Ya, B, ya. Nomor 3. Nomor 2 tadi mau jawabannya apa? B. B. Nomor 3, nomor 3. A dan C. A dan C. Oh, antara nomor 5 antara 1/3 dan setengah. Ya. Kamu disuruh mencari bilangan di antara ini. Antara 1/3 dan setengah itu di sini ada angka berapa? Nah, caranya cari KPK-nya dulu, nanti akan ketahuan. 3 dan 2 KPK-nya berapa? 6. Berarti ini kali 2 ya. Ini kali 2, atas juga kali 2.
Nah, kita mau nyari ya di sini. Ini berarti 3/6. Paham? Paham. 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 Nah, di paham. Sini bisa dilihat ya. Ini sama ini 2/3 berarti kita belum bisa. Nah, caranya biar bisa semuanya kita kalikan 2. Berarti 2 × 2 bawah juga 6 × 2. Terus yang sini 3 × 2 bawah juga 6 × 2. Berarti di sini 4/12. Di sini berapa? 6/12. Maka antara ini dan ini di sini angka berapa? 5/12. 5/12. Jadi angka antara ini dan ini sepertiga dan setengah adalah 5/12. Cara nyarinya begitu. Ya, ayo langkahnya. Tolong langsung kamu tulis. Iki sesok metu, mungkin bisa jadi gini. 2/3 dengan berapa misalnya? 3/4. Berapa di sini? Nah, caranya seperti ini. Disamakan penyebutnya. Ya. Disamakan penyebutnya. Kalau kok ini berurutan, ini dan ini kan penyebutnya sudah sama, tapi pembilangnya kok berurutan, maka dikalikan 2. Nah, setelah dikalikan 2, punya jeda ini. 4, 5, 6. Nah, berarti jawabannya ini. Itu ya? Ya. Ya. Bisa langsung ditulis. Kamu tulis 1 menit. Ya. Yang rajin, yang rapi, manfaatnya bisa untuk belajar. Nah, orang rapi moco we wegah. Nyawang we wegah. Tapi kalau rapi, oh ini jawaban yang nomor 5. Dipelajari, sesuk nek tes arep tes dipelajari. Terus selanjutnya nomor berapa? Nomor 6. Kamu bisa ya. Nah, nomor 6. Urutkan bilangan ini dari yang terkecil. Lihat. Urutkan bilangan. Maksudnya ini mana yang merupakan bilangan yang dari yang terkecil. Urutan bilangan ini dari yang terkecil. Kita cari di satu mana-mana yang bisa. Kamu bisa melihat. Bisa melihat enggak? Sambil lihat di paralel mungkin. Yang hari Rabu juga ya. Hah? Tadi. Bisa berikut. Ya, sudah di-share di paralel. Cuman kalau di sini misalnya mau di-screen. Share screen, tapi saya mau, nah itu. Nomor. Oh. Ya. Tentu itu sudah ya nomor 5 sudah tadi sudah kita jawabnya B. Terus nomor 6. Nomor 6 itu urutkan bilangan ini dari yang terkecil. Jadi pilihlah mana ini yang paling kecil. Caranya bisa lebih mudah itu kita samakan penyebutnya juga. Kalau kita lihat di situ nomor 3 berapa itu misalnya? 2, 3, 1/2, 4. Ya, misal kita lihat, perhatikan di situ ada angka. Misal yang A, 2/3, kemudian 3/4, 3/4, kemudian setengah, kemudian itu 4/5. 4/5 kita ini yang benar nanti yang mana ya? Caranya kita samakan penyebutnya dulu. Ini itu KPK-nya berapa itu? 60.
Berapa? 60. 60. Ya, betul. Ya, 60. 60. Ini juga 60. Ya. Ini 3. Nah, 60, betul. Ini biar jadi 60 itu kali 20, atas juga kali 20. Berarti 40. 40. Ini kali 15, atas juga kali 14. Berarti 45. Ini Ma. Kalian harus sudah tidak bermasalah lagi terhadap perkalian. Saya anggap perkalian itu waktu SD wis luar biasa. Nek itu perkalian izin terkendala wis, neng SMP wis kepontal-pontal. Terus lanjut yang nomor yang ini tadi yang 30 ya? Sudah, yang setengah. Yang setengah itu 2 biar jadi 60 kali berapa? 30. Betul. Ya, ini 60. Atas bawah kali 60, atas juga kali 60. Berarti di atas kok 60. 30. 30. Berarti yang atas 30. Loh. Terus yang ini biar jadi 60 kali berapa? 12. 12. 12. Bawah kali 12, atas juga kali 12. Berarti berapa? 48. Nah, setelah itu kita bisa melihat yang paling kecil mana? Ini urutan naik ya. Itu di 30. Urutan naik. Berarti dari yang ini yang kecil. Baru setelah itu ini, baru setelah itu ini, baru setelah itu ini. Atau kalau bisa ditulis itu setengah, kemudian ini 2/3, kemudian kurang gede ya. 2/3, kemudian berapa? 3/4. 3/4, baru kemudian 4/5. Nah, ini jawabannya mana ini? C. C, ada ya C. Tuh. Lanjut, ini nomor 6 tadi. Nomor 7. Ya, nomor 7. Yo, nomor 7. Seorang penyelam, ya, nomor 7. Kami ini di paralel sudah di-share ya. Jadi, ini sebetulnya kemarin juga sudah kamu pelajari, berarti 3 kali ini kamu mempelajari. Kemarin saya coba habis tes, terus saya suruh kamu mengulang lagi, di-share lagi tempat Ibu Zul. Sekarang kita bahas. Nomor 7, seorang penyelam mula-mula ada di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air laut. Berarti berapa? Min 2 ya. Min 2 di bawah permukaan air laut. Kemudian turun lagi 4 meter. Berarti tambah turun, tambah min lagi, min 4 gitu. Karena turun lagi. Gitu ya. Karena ada ikan hiu, maka penyelam naik sejauh 3 meter. Jadi penyelam itu naik. Kalau saya buat garis bilangan 0 gitu ya. Tadinya penyelam itu turun min ya, kalau ke bawah kan min. Terus turun lagi 4, ini min 1, min 2, min 3. Bisa dilihat enggak? Saya gede. Min 1, min 2, min 3. Bentar, maaf, karena di zoom jadi harus lebih scroll ya. Saya cepatkan, ini sebagai gambaran kalau kalian kesulitan menghitung bisa divisualisasi ya. Ini 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Misal di sini -6. Bisa dilihat ya. Awalnya penyelam itu turun. Nah, ini turun. Ke sini turun. Kemudian penyelam itu turun lagi berapa?
4 meter ke bawah air laut. Ini air laut. Nah, turun. Dari sini turun 4. 1, 2, 3, 4. Kedalaman berarti min 6 menjadi min 6. Tetapi karena ada hiu, maka dia lari, naik. Nanti enggak dimakan hiu. Naik berarti ke atas. Ke atas berapa tadi? -3 meter. Kurangi -3. Ditambah, ini ditambah lagi. Karena ke atas, karena arahnya ke atas. Ke atas tambah berapa 3. Tadi? 2 meter. Ke atas. 3 meter. Nah, karena 3, ke atas, 3. Maka 3. Dia plus 3, ya. Bu, bukan ini 2. Tadi min 2, ini min 4, ini plus 2. Jadi 3, dia Bu. Ke atas 2. Plus 3, Bu. Hah? Plus 3, bukan plus 2 ya. Dia naik lari, lari. Nah, sampai di sini. Plus 3. Berarti sekarang ditanyakan posisi dia itu ada di mana. Di min 3. Ikan hiunya di sini. Ikan hiu ada di sini. Kemudian dia lari ke atas sampai di sini 3 meter. Berarti dia sekarang posisinya ada di posisi berapa? -3. -3. Artinya dia masih ada di bawah permukaan air laut itu sejauh 3 meter. Kenapa diminkan? Karena nolnya itu ada di permukaan ini. Permukaan air laut. Nah, kalau misalnya, Bu, itu naik terus mencolot. Nah, kalau misalnya. Berarti ini nanti naik ke sana. Misalnya. Nah, seperti itu ya. Cara mencarinya itu nomor 7. Nomor 8. Ya, nomor 8. Itu nyebutin sifat aja, Bu, itu, Bu. Apa? Itu tinggal nyebutin sifatnya aja, Bu, sifat apa gitu loh. Nah, itu. Ya, nomor 8, sifat apa? Ini neng di LKS ada enggak? Kemarin kalau enggak salah sudah saya berikan ya. Nah, ada kalau di, ada seperti ini ada, nomor 8 ini. Model seperti itu berapa itu? 2 plus 5 ditambah 6 dikurung, kemudian apa itu? 2 ditambah 5 dikurung ditambah plus 6. Ini namanya sifat asosiatif. Ya, ingat-ingat. Kalau ada model seperti itu diberi nama asosiatif. Asosiatif. Yang benar itu. Terus lanjut nomor 9 tuh ya. Nomor. Paham ya? Lanjut nomor 9. Karena ini ngejar waktu, sapa ngerti ki nyanda. Nomor 9. Jika A-nya -3. B-nya 5, C-nya -6. Berapa A kali B? C-nya -4. Hah? C-nya -4. Ya, C-nya -4 ya. Nah, kita disuruh mencari A kali B ditambah berapa itu? Ditambah C dibagi C 2. 2. Bagi 2. Nah, itu A-nya kan -3. Maka nilai A diganti dengan angka -3. Ya, jadi ini di anu, Bu. Jadi di situ bet. Ya, A-nya kita ganti dengan -3 kali B-nya tadi berapa B-nya? B-nya bisa dilihat -6 itu adalah 5. B-nya 5. Terus ditambah C-nya berapa? C-nya -4. Min 4. Ya. C-nya -4. Semuanya memperhatikan. Yang ada di sini juga memperhatikan. Tidak malah. Konsen ya. Konsentrasi ya. Fokus ya. Ya. Nah, nenek wis PTM ngono tak uncel-uncel tenan ngono sing. Ya.
Ya, itu. Lihat itu papan tulis. Memang matematika itu pikirane, meripate, terus ini telinganya, fokus. Semuanya jangan dipikirkan. Rasa mikir norno. Rasa ngalamun, cek tak cilik ngalamun. Takut fokus, fokus lihat. Nah, sekarang ini bagi dua ya. Nah, ingat operasi bilangan bulat campuran. Ini kan campuran. Ada kali, ada plus, ada bagi. Nah, yang kita lakukan adalah yang kali dan bagi terlebih dahulu. Jika enggak ada kurungnya. Jangan ini kali ini min 15. 15 terus ke sini. Ke sini nanti salah. Ingat-ingat itu. Gatake. Kalau kalian ngalamun, buzul ngoceh ngene iki rambok gagas. Bah. Tapi kalau konsentrasi, insya Allah ya. Resep pinter itu konsentrasi fokus. Ya, sekarang ini, kalau ini tadi untuk yang nomor ini ya. Ya, sekarang ini saya... Ya. Nomor ini nomor 9. Ini diulang-ulang lagi ya. Nomor 9 itu min. Nah, ini tak tulis meneh we. 3 kali 5 ditambah min 4. Nah, kalau ada seperti ini harus dikurung ya. Jangan plus minnya jadikan 1. Itu kok min 3-nya kok enggak dikurung ya, Bu ya? Karena ini ada di depan sendiri, tidak dikurung enggak apa-apa. Karena di depannya ini enggak ada tanda. Enggak dikurung enggak apa-apa. Yang dikurung yang bersamaan seperti ini. Oh ya. Baru dibagi 2. Nah, sekarang yang kita kerjakan ini dulu. Min 15 ditambah ini dikerjakan berapa? Min 2. Kalau kita jumlahkan menjadi berapa? Min 17. Nah, jawabnya apa itu? C. Yuk, 10 C. Sekarang. Lanjut. Yuk, semuanya enggak teke lo ya. Ini sing nang kene iki barang yang enggak teke. Pinter ki gampang kok. Asal kamu enggak teke pinter. Ning sing marahi mungsuhmu kuwi adalah apa? Ora enggak teke ngalamun ngono kuwi ya, lihat sana. Yo nomor 10. Nomor 10. Nah, juga ditanyakan sifat. Kalau ada misal 3 plus 5 di situ dan 5 itu ini artinya komutatif ya. Komutatif. Jawabnya adalah di situ komutatif. Komutatif. Ya. Ya. Ya tidak hanya ini saja, misalnya A plus B sama dengan B plus A, ini juga komutatif. Min 3 ditambah 2 sama dengan 2 enggak tak kurung dua karena enggak ada ini. Min 3 tambah 2, 2 ditambah min 3 ini juga komutatif. Dah, nomor 11 saya singkor rampung iki. Nomor 11. Nah, nomor 11 itu bukan 11 ya, kemarin sudah diralat. 1/2/3 ditambah 1/1. 11 apa 1 itu, Bu? 1, kemarin sudah di ini ya, sudah diralat ya. Nah, 1. Nah. Oh, iya. Terus kemudian min 5/6. Itu ya. Nah, kalau ada seperti ini, boleh kamu
Ini ada angka 1, ini ada angka 1, itu kita langsung jumlahkan boleh. 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Tambah 1 begini, ini dikurung. Terus ditambah 2/3, ditambah setengah, dikurangi 5/6. Nah, gini ini boleh. Nah, dari situ ini menjadi berapa? 2. 2. Ditambah. Nah, sekarang ini cari KPK-nya. 325 KPK-nya berapa? Sing pinter ngerti. 20. Sing gak pinter enggak teke? 20. Ayo, 6. KPK 6. Kelipatan 6. Kecil. 6. Paling 6. Kecil. 6. 6. 6. Betul sekali pinter. 6. KPK-nya 6. Nah, 3 kali berapa biar 6? 2. 2. Atas juga kali 2. Berarti 4. 4 tambah. 2 kali berapa biar 6? 3. 3. Berarti atas kali 3. Berarti 3. Tetap 3. Betul sekali. Semangat. Terus dikurangi. 6 kali berapa biar 6? 1. 1. Berarti atas juga 1. 5 kali 1 tetap 5. Nah, sama dengan. Nah, di sini 2 kita tulis lagi. Terus ini kita 4 tambah 3 berapa? 7. 7 kurangi 2. 5. 5. 7 kurangi 2, 5. Berarti 5/6. Tuh. Nek kamu enggak teke, ngerti-ngerti papan tulis, wis ruwet. Kok 2, Bu? Kok 2, Bu? Lah, berapa? Kan kurangi 5. Bukan 2. Dikurangi 5, iya betul. Kan dikurangi 5 bukan 2, Bu. Iya, pinter. Iki kok ya engko loro nang kene iki ta. Iya, ini betul. Ketemunya 2 ya, di sini 2. Berarti 2/6. Hasilnya berapa? 2. 2/6. Kita ringkes. 2 berapa? 2/6. 2/6-nya kita ringkas. 1/3. 1/3. Betul sekali, pinter. Nah, ngono. Ya. Dah. Ini di-share. Tolong Bu Ano, di apa namanya? Di foto. Ya, nomor 11 sih, nanti dicatat ya. Dicatat sing apik lho ya. Ora. Untuk belajar kan pekan depan kalian ini tidak dikumpulkan. Pekan depan kalian tes. Jadi ini mbok catat sing rapi nggih belajar. Tidak kemudian peh ora kon ngumpulke terus tidak di pelajari, dicatat. Catat. Ya, tolong dicatat nanti. Namanya, judulnya pembahasan persiapan UTS. Pembahasan persiapan UTS. S. Siapa yang pengen pinter, siapa yang pengen jadi dokter, siapa yang kepengen jadi insinyur, siapa yang pengen jadi ini kudu pinter matematika. Bu, ada tugas tidak, Bu? Bu, udah jam 12 lho, Bu. Wong deng. 3 menit lagi. Mudah-mudahan enggak ada lah. Bismillah, semoga enggak ada. Kita lanjutkan nomor 12. Kita lanjutkan nomor 12, ayo. Ayo, Rarami. Neneng, nek neng kene iki anu,
efek utawa. Yuk, nomor berapa sekarang? Nomor 12. Nomor 12 itu tadi yaitu tentukan hasilnya 2/3 kali 0,75 kali berapa? 1/1. Nah, kita jadikan pecahan biasa. 2/3 kali ini berapa? 75/100. 100. Kali ini, tambah ini berapa? 4 ya. 3/2. 3/2. Iya, 4. Nah, dari situ langsung bisa kalian lihat. Ini bisa dicoret-coret. Boleh. Meskipun keliwat melangkahi 7/100. Berarti di sini tinggal berapa? 75/100. Kalau diringkas menjadi berapa? 3/4. Oh, enak toh? Yuk, boleh segera dicatat. Ora, Gojek. Oke. Okay. Terus lanjut nomor 12, 13. Nomor 13, oh gampang banget. Tentukan KPK dari 689. KPK ini gampang. KPK 24. Berapa? Setengah 12, 24. 24. Ya. 24. Kalau misalnya ini pakai ini ya oleh masih bingung. Oh, ini berarti 2 kali 3. Yang 8, 2, 4, 2, 2. Oh, ini 2 pangkat 3. Atau 3 kuadrat. Nah, yang namanya KPK semuanya dikalikan. Yang kembar jikok sing gede pangkatnya. Nah, KPK-nya menjadi berapa KPK-nya? 72. KPK-nya kita ambil angka 2 cari yang gede. Oh, ini 2 pangkat 3. Setengah 2 pangkat 3. Ini diganti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian angka 3-nya juga cari yang gede. Kali 3 pangkat 2. Wah, berarti wah, sama dengan berapa? 8 wah. Kali 9. 8. Oh, ini pelajaran SD. Jam setengah 12, Bu. Bu, sudah setengah 12. Sudah. Hah? Ya, ya, yo, lanjut. Yo, pada ulangan harian matematika ada 20 soal. Setiap soal jika betul nilainya 2, jika salah nilainya -1. Tidak menjawab nilainya 0. Ani menjawab benar 12. Nah, Ani menjawab. Ani ini nomor berapa? 14 ya. Ani menjawab benar. Menjawab benar sebanyak 12. Plus. Terus tidak menjawab, tidak menjawab, tidak jawab. Tidak jawabnya berapa? 5. Berarti jawab benar itu ini menjawab benar, tidak menjawab. Berarti menjawab salah berapa? Menjawab salah. 3. Kalau soalnya ada 20. Soalnya tadi ada 20. Berarti loh, salah yang salah berapa? Ini 17, berarti yang menjawab salah berapa? 3. 3. 3. 3. Nah, berapa nilainya? Ditanyakan gitu ya. Kamu harus pinter loh ya menganalisa ini namanya. Menganalisa.
Berapa nilainya? Kalau benar tadi nilainya kali 2. Kalau tidak menjawab kali 0. Kalau salah min 1. Tuh. Berarti berapa ini? 24. 24 ditambah atau dikurangi ini, dikurangi 3 ya. Berarti jawabnya adalah 21. Nilainya 21. Seperti itu. Wes, nomor 15. Ali pergi ke perpustakaan. Ini setiap 4 hari sekali. Ahmad setiap 6 hari sekali. Anton setiap 3 hari sekali. Ali 4 hari sekali. Hari 1 kali. Kemudian siapa? Ahmad. Ahmad berapa? 6 hari sekali. 6 hari 1 kali. Kali. Kemudian Anton, dateke lo ya, Anton 3 hari, 1 kali. Terus, mereka bertemu bersama di perpustakaan hari Selasa. Dino Selasa bareng ketemu. Terus ditanyakan, hari berapa lagi mereka akan bertemu kembali? Hari apa lagi mereka ketemu? Nah, maka ini dicari KPK-nya. KPK dari ini berapa? 12. Berarti Selasa, hari Selasa ditambah 12 hari. Nah, 12 hari. Hari Selasa ke Selasa berarti 7 hari, ya enggak? Selasa ke Selasa itu 7 hari. Berarti masih ada waktu 5 hari, ya enggak? Tambahi Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Minggu. Dia akan ketemu lagi di hari apa? Minggu. Atau hari Ahad ya. Jadi dia akan bertemu, jawabnya apa? Bertemu di hari Minggu. Itu Minggu gitu. Minggu. Komunikatif. Ya, Minggu atau Ahad ya. Bahasa yang sesungguhnya itu Ahad ya. Tuh, sudah selesai. Sudah pembahasan ini kamu pelajari dan kamu boleh mencari contoh-contoh di internet yang mirip. Doa bisa. Itu ya. Ya, katanya sudah jam 12. Ya, lebih 5 ini neronjok. 5 menit gak apa-apa, sing penting rampung. Semoga kalian siap UTS bijine apik. Ya. Ya, yang sungguh-sungguh. Kamu harus punya kiat. Online aku tetap bisa. Meskipun online aku tetap bisa. Ya, saya akhiri ini dulu. Mari, ini enggak ada tugas. Tugasnya adalah mencatat ini untuk persiapan UTS. Tidak dikumpulkan. Ngapa bilah Bu Ade? Ini biar untuk belajar di waktu persiapan UTS. Buat kayak ngapa Ade? Udah banyak yang keluar Bu. Iya Bu. Jadi 96. Tidak disiplin. Ya problem. Oh, naik payment. Ya, mari kita tutup. Ditutup dengan apa saja? Mari kita tutup pertemuan Zoom ini. Kalau kalian masih ada tugas yang lain, dikerjakan ya. Dan matematika ini kalian catat. Hari ini setelah Zoom, tugasnya adalah mencatat ini di bukumu yang rapi. Yuk, mari kita tutup dengan doa menutup majelis atau menutup belajar lewat Zoom. Abata. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, selamat belajar, selamat mempersiapkan pekan depan UTS ya. Jadi nanti memakai lembar jawab yang cetro ya, kemudian difoto. Terus jangan ditunda-tunda, langsung begitu selesai difotokan ke operator. Kalau nanti enggak segera difoto, nanti kececer. Kalau kececer, gurune wis ngurusi liyane, akhirnya nilaimu mbuh ning endi. Karena kececer. Ini nek tepat waktu itu enak, enggak usah sampai dioyak-oyak. Nanti ditelepon-telepon ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan untuk live persiapan untuk sholat, makan, baru kemudian melanjutkan tugas yang lain. Jangan kemudian malah dolan. Tidak boleh. Nek laki-laki itu senengnya sepeda-sepedaan. Nanti sepedaan nih. Ini masih panas juga. Ya, mengerjakan tugas-tugas. Ya.